IAKCA CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Yang terhormat Bapak Nofri Suhardianto, SEMSA, PhD AKCA selaku moderator. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ima Denarsa, SEMSI, AKCA selaku Profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Dan yang terhormat Bapak Dr. Damai Nasution, SEMSI, AKCA selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara webinar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Accounting Department webinar series kali ini dengan tema Quantitative Methodology and Current Topics in Accounting and Auditing Research yang kali ini terbagi menjadi dua subtopik. Subtopik yang pertama yaitu Quantitative Analysis of Questionnaires, Technique to Explore Structure and Relationship yang akan disampaikan oleh Bapak Ima Denarsa. Dan subtopik yang kedua yaitu Accounting and Auditing Research yang akan disampaikan oleh Bapak Damai Nasution. Saya Farah Nurfaza sebagai MC akan memandu jalannya acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Erlangga. 3. Sambutan. 4. Masuk ke acara inti. 5. Sesi tanya-jawab, dan yang terakhir penutupan. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya akan bacakan terlebih dahulu SOP acara webinar hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan suara atau mute apabila tidak ada hal yang ingin disampaikan, kecuali jika diperkenankan oleh panitia. Lalu, semua peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan selama webinar berlangsung bisa menggunakan kolom Q&A dengan format nama, asal institusi, pertanyaan ditujukan untuk pembicara yang mana, dan pertanyaannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Erlangga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Selanjutnya akan ada sambutan oleh Profesor Dr. Dian Agustia, SEMSI, AKCACMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kepada Ibu Dian Agustia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama di sini. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu pemateri, kepada Bapak Ibu di dosen di Departemen Akuntansi, dan yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bapak Ibu hadirin yang berpartisipasi dalam webinar series yang diadakan oleh Departemen Akuntansi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi ilmiah dengan Bapak dan Ibu hadirin dalam rangka webinar dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan tema Quantitative Methodology and Current Topics in Accounting and Auditing Research. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemateri yang pagi hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Imadi Narse, SEMSI AKCA, kepada Bapak Dr. Dame Nasution, SEMSI AKCA, kepada Bapak Nofris, Bapak Nofri Suhardianto, SEMSA, PhD, AKCA, sebagai moderator. Pembicara dan moderator pada pagi hari ini adalah seluruhnya dosen dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Karena acara webinar pada pagi hari ini memang kami persembahkan dari Departemen Akuntansi, dari seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk para hadirin yang bergabung pada acara webinar ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, webinar series ini rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam rangka menjalin silaturahmi ilmiah dengan Bapak dan Ibu yang hadir dan berpartisipasi pada pagi hari ini. Harapan kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, marilah kita jalin kerjasama dalam Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam upaya kita bersama di dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dan tak lupa, memang spesial di pagi hari ini karena topiknya cukup menarik, bagaimana kita melakukan penelitian dalam kuantitatif dari accounting maupun di auditing subject.
Dan tak lupa hari ini terlaksana dengan baik dan luar biasa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Bapak Sigit, Bu Nilu, Mbak Nidia, Nadia, ada Mbak Alvin, dan seluruh tim panitia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Demikian juga support dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan terlaksana dengan baik, sehingga ungkapan terima kasih kami sampaikan. Demikian, semoga acara ini lancar dan sukses, dan salam dari kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Dari Departemen Akuntansi, acara ini dilaksanakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Dian Agustia, SE/MSI, AKCA/CMA atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu langsung oleh Bapak Nofri Suhardianto, SE/MSA, PhD, AKCA, selaku moderator kita hari ini. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak Nofri. Moderator kita hari ini sudah saya sebutkan tadi, Bapak Nofri Suhardianto, SE/MSA, PhD, AKCA. Beliau memiliki 12 recent publication, dan juga untuk riwayat pendidikan beliau, 2001 sampai 2005 mendapatkan gelar SE di Departemen Akuntansi Universitas Erlangga. Lalu di 2008 hingga 2010, beliau mendapatkan gelar MSA atau Magister Sains Akuntansi di Universitas Brawijaya. Lalu tahun 2016 hingga 2019 mendapat gelar PhD Accounting Department di City University of Hong Kong. Lalu beliau juga merupakan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional Ikatan Akuntan Indonesia Pusat untuk tahun 2020 hingga 2024. Beliau juga merupakan Editor-in-Chief Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia di Universitas Erlangga tahun 2020 hingga 2024 dan Another Four Professional Experience. Baik, langsung saja kepada Bapak Nofri Suhardianto, SE/MSA, PhD, AKCA, saya persilahkan untuk langsung memandu jalannya acara utama kita pada hari ini. Oke, terima kasih Mbak Farah, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhormat Dekan Fakultas Ekonomi, kemudian di sini hari ini Profesor Imadi Narse, kemudian kolega, kawan, kawan bercanda, kawan bertengkar kadang-kadang, Pak Made, Pak Damai Nasution, calon profesor insya Allah dalam waktu dekat. Terima kasih sekali atas CV-nya, dan pada pagi hari ini kita akan bicara dua sesi, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, sesi metodologi penelitian, dan nanti di sesi kedua kita bicara topik riset bidang akuntansi dan auditing. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar bersama Profesor Imadi Narse, yang merupakan salah satu dari 10 guru besar di Departemen Akuntansi Universitas Erlangga. Luar biasa. Jadi Departemen Akuntansi UNER ini memiliki 10 guru besar, dan Profesor Made menjadi salah satu guru besar di tempat kami. S1 beliau selesaikan di Brawijaya, kalau saya tadi S2. Jadi ini senior saya di Brawijaya. Kemudian S2 beliau dan S3 diselesaikan di Gajah Mada. Dua-duanya merupakan terah Majapahit ya. Jadi beliau masih sangat loyal dengan silsilah kerajaan. Kemudian saat ini beliau adalah Direktur Inovasi dan Pengembangan Pendidikan. Ini direktorat baru yang menggabungkan antara inovasi dan pengembangan pendidikan. Karena kesuksesan beliau membawa perpustakaan UNER pada 2015 sampai 2020
ke level dunia. Luar biasa kiprah beliau di perpustakaan UNER, bahkan mungkin kalau mungkin gitu akan dapat S3 apa namanya doktor honoris causa urus bidang perpustakaan karena pengabdian beliau 5 tahun dan membawa perpustakaan UNER ke kancah dunia. Baik, itu sekilas soal beliau, dan beliau pada pagi hari ini akan bicara soal kuesioner. Nah, jujur nih Prof. Made, kita santai aja Prof. Made ya. Saya ini orang yang agak pesimis dengan riset-riset kuesioner. Salah satu kritik saya adalah bagaimana mungkin orang yang sama ditanyai dengan pengukuran variabel X, kemudian ditanyai juga dengan pengukuran variabel Y, lalu dihubungkan X dan Y-nya. Ya pasti terhubung orang yang jawab satu orang, gitu kan? Itu dalam kepala saya. Tapi semoga Bapak Ibu pada pagi hari ini kita bisa dapat pencerahan yang lebih baik bagaimana menyusun riset yang menggunakan teknik perolehan data dengan kuesioner ini secara baik dan meyakinkan pembaca sehingga hubungan X dan Y-nya menjadi hubungan yang masuk akal secara teori juga bisa dibuktikan. Mungkin 40 menitan lah kira-kira, Prof. Made. Silakan Bapak juga bisa melakukan share screen. Silakan. Mohon maaf, Prof. Masih di-mute. Oke, terima kasih, Pak Hamfris. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, karena saya lihat banyak teman-teman dari Bali, minimal namanya Bali. Pagi hari ini kita akan berbincang mengenai survei research. Ini agak berbeda dengan topik yang ditawarkan oleh panitia. Dan tadi sudah dibuka. Nah, panitia itu menyodorkan topik itu dari sebuah buku sebenarnya, ya. Quantitative Analysis of Questionnaire, teknik untuk mengeksplor struktur dan relasi. Kemudian saya baca buku itu dari awal sampai akhir. Nah, ternyata buku itu adalah seperti buku SPSS gitu ya. Jadi humble sendiri sebagai penulis menyatakan begini. Statistik deskriptif itu tidak cukup untuk menggambarkan data yang kita olah dari kuesioner. Kita membutuhkan teknik untuk memahami, menginterpretasi, dan mengkuantifikasi segala proses ketika kita melakukan atau mengeksplorasi struktur dan hubungan data-data dari kuesioner. Jadi buku ini sebenarnya membahas mengenai statistik inferensi, baik parametrik maupun non-parametrik bagi mahasiswa non-statistik, termasuk bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan statistik. Jadi yang dibahas di sana teknis sekali, kapan menggunakan parametrik, kapan menggunakan non-parametrik, bagaimana membaca statistical significance, kemudian bagaimana melakukan analisis data dalam SPSS, kalau itu exploratory factor analysis, bagaimana menguji dan menyajikan korelasi dan sebab akibat, bagaimana menyajikan kalau kita melakukan confirmatory factor analysis. Jadi petunjuk-petunjuk teknis tentang penggunaan stata dan SPSS itu dijelaskan di buku ini.
Kemudian saya tanya panitia, berapa menit waktu, berapa jam waktu yang saya disediakan? 45 menit. Jadi saya kira ini perlu waktu satu hari untuk workshop, untuk latihan menggunakan Stata dan SPSS untuk mengolah data kuesioner. Nah, karena itu kemudian saya memutuskan lebih baik kita berbincang hal-hal yang sering kita perdebatkan di dalam kuesioner, dalam penelitian survei maksud saya. Nah, namun demikian, saya selalu tidak ingin kita bicara lepas dari landasan sains dan landasan filosofis. Oleh karena itu, saya menyajikan dua transparan untuk memberikan fondasi dulu sebelum kita bicara survei. Yang pertama landasan sains, the well of science. Jadi ada tiga kuadran di dalam roda ini. Yang pertama adalah kuadran stimuli. Jadi kuadran yang mendorong curiosity kita, mendorong rasa penasaran kita untuk melakukan inquiry. Dan stimuli ini bisa berupa theoretical gap, bisa berupa research gap, bisa berupa fenomena yang kita amati. Nah, lalu kemudian kita mencoba mencari landasan-landasan teoritisnya. Ini adalah yang kedua, itu logik. Jadi kita mencoba merumuskan problem, kemudian mencari dasar-dasar teoritisnya, dan membuat dugaan-dugaan sampai merencanakan sebuah riset. Kuadran yang ketiga, respon. Jadi bagaimana kita membuktikan dugaan kita itu dengan menggunakan data empiris. Sampai kemudian nanti kita melakukan rekonsepsi apakah kita mengkonstruksi sebuah teori atau kita mendekonstruksi sebuah teori. Nah, ini landasan sains. Nah, kemudian bagaimana orang melakukan riset? Ini berangkat dari asumsi dasar yang di dalam filsafat ilmu disebut ontologi. Jadi bagaimana asumsi dasar kita terhadap realitas sosial itu? Apakah kita mengasumsikan bahwa dunia itu teratur dan objektif? Atau kita mengasumsikan dunia itu tidak teratur? Aksioma, ya, atau ontologi. Jadi kalau asumsi kita itu ada pada asumsi yang bahwa dunia itu regulated dan objektif, maka cara kita melakukan penelitian adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Sementara yang sebelahnya adalah kualitatif. Jadi dunia itu seperti apa yang dikatakan oleh partisipan. Dunia itu sangat-sangat kompleks, chaos. Ya, sehingga dalam riset kualitatif selalu mengatakan menurut informan A, lalu ditulis dalam quote input. Ya, jadi dalam quote, dalam tanda petik. Artinya realitas itu seperti yang dikatakan oleh si A. Jadi berbeda dengan yang ontologinya kuantitatif. Dia akan mengatakan berbasis pada data. Dan dia tidak memberikan intervensi secara subjektif. Nah, penelitian kuantitatif itu sebenarnya masalah utamanya ada pada data. Bagaimana kita mendapatkan data itu? Dan data itu bisa kita peroleh dengan cara survei. Tadi Pak Nopis mempertanyakan, gimana ya orang kok ditanya parabel X, kemudian orang ditanya parabel Y, lalu dihubungkan. Ya pasti terhubung. Tapi faktanya banyak yang tidak terhubung. Inilah salah satu cara. Ya, salah satu cara yang direkayasa oleh manusia untuk mendapatkan data. Lalu kemudian bagi yang tidak puas dengan survei, termasuk yang meragukan seperti Pak Nopis tadi, silakan lakukan yang lain. Lakukan archival, ambil dokumen-dokumen yang ada. Lakukan content analysis terhadap dokumen itu.
tapi juga kita bertanya juga, apa yang dokumen itu benar apa enggak dikarang? Ya kan? Jangan-jangan dokumen itu dulu salah ketik, waktu ngetik dulu ngantuk. Jadi bagi yang tidak puas, silakan eksperimen. Ini juga dilakukan. Apa iya eksperimen itu manusia bisa dipengaruhi dengan memberikan treatment? We cannot catch up the world by one research. Kita tidak dapat menangkap dunia itu dengan satu research. Ya. Banyak cara yang bisa kita tempuh dan semuanya punya probabilitas kesalahan. Peneliti akan menetapkan level of confidence. Ya. Apakah hasil riset kita nanti dipercaya apa orang? Terserah yang membaca. Ya. Yang penting orang kuantitatif itu tidak melakukan intervensi secara subjektif di dalam menyajikan fakta empiris. Oke. Kita akan bicara survei pada hari ini. Archival bisa dibicarakan di kesempatan lain. Eksperimen kita bisa bicarakan di kesempatan lain. Nah, sebelum saya membicarakan survei, saya akan melakukan survei dulu terhadap Bapak Ibu sekalian. Mohon survei saya dijawab. Ya, saya akan sebentar. Ini apakah web saya sudah muncul? Belum. Belum. Ya. Belum, Prof. Ya. Ini yang ini mentor-mentornya belum muncul. Belum. Belum. Share screen aja lagi. Itu sudah muncul? Oke, siap Pak, muncul. Jawab dulu surveinya. Jadi ini kita masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode itu untuk jawab pertanyaan ini ya Pak? Ya, betul. Oke, baik. Bapak-Ibu bisa masuk dengan gadgetnya ke www.menti.com, kemudian memasukkan kode 8193695 untuk menjawab pertanyaan Pak Narsa. Oke, mari kita coba. menti.com. Oke, sudah ada yang masuk. Bias respon, validitas internal, sumber pertanyaan, isi kuesioner, background responden. Oke, background responden yang paling banyak ini sementara. Ini baru 5 orang yang masuk, 7 orang, integritas data, responden, validitas, baru 18 orang.
sementara validitas dan responden. Baru 57 orang. Dari 361, ini sampelnya masih 61 orang. Ini secara tidak langsung Pak Made sedang menerapkan survei. Ini survei. Ya, ini survei. Oke, sampelnya sudah 76 orang. Oke, mungkin tidak perlu berkepanjangan ya Pak Nufris ya. Ya, oke. Paling tidak sudah dapat. Kita tutup. 3, 2, 1. Sudah dapat gambaran kira-kira ya. Ya. Ini satu tubuh. Nanti kalau balik saya enggak tertangkap. Validitas, responden, dan ya integritas ya dan isi kuesioner. Oke. Kita stop. Jadi itu yang sering diperdebatkan. Ya, nanti akan kita bahas. Baik. Ini PPT saya sudah muncul kembali ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya menggunakan framework di dalam bahas survei ini seperti ini. Ada 5. Yang pertama, kita perlu menetapkan tujuan dan desain dari survei. Yang kedua, masalah populasi dan sampling. Ada responden di dalamnya. Lalu kemudian, sebenarnya problemnya di dalam populasi dan sampel itu mulai dari populasi, respon rate, sampel size, validitas inference-nya, dan kemudian confidence level-nya. Kemudian berikutnya survei questionnaire, question, dan metode-metode isu-isu metode lainnya, pretest prosedur, follow-up prosedurs, non-respond, and tipe of dependence measures. Kemudian akurasi data entry, disclosure, dan reporting. Ini framework yang akan saya sampaikan. Mari kita lihat yang pertama. Survei yang saya lakukan tadi itu masuk kategori survei eksplorasi. Jadi saya memberikan pertanyaan, tetapi saya batasi tadi ya, saya batasi pilihannya bukan eksplorasi terbuka. Nah, survei eksplorasi ini sering digunakan di dalam misalnya pilkada, ya dalam riset pemasaran, ya, untuk mengetahui frekuensi, mengetahui proporsi. Dan survei ini memang didesain untuk menemukan karakteristik dari populasi tertentu. Sama sekali tidak menghubungkan jawaban yang satu dengan jawaban yang lain. Tidak menguji sebuah asosiasi atau bahkan tidak menguji sebuah teori. Hanya mengeksplorasi. Lalu yang kedua, explanation. Yaitu survei yang ditujukan untuk menguji teori. Jadi yang menyatakan bahwa ada hubungan atau ada korelasi antara berbagai pangkat variabel. Nah, explanation ini kalau kita ngomong asosiasi, bisa kita ngomong kekuatan asosiasi. Dan bisa kita ngomong bahwa variabel yang satu merupakan prediktor bagi variabel yang lain. Berarti kausa. Ya. Meskipun kadar kausalitas dalam survei itu tidak sekuat kausalitas di dalam eksperimen.
Nah, ini harus jelas dulu. Ketika kita melakukan survei, kita mau eksplorasi atau mau explanation. Karena kalau seperti dalam bukunya Humble, kalau exploration, itu nanti kalau kita ingin uji, itu kita menggunakan exploratory factor analysis. Tapi kalau explanation, itu kita akan menggunakan ya alat-alat yang lain yang bisa digunakan untuk menguji kausalitas. Eksplorasi itu juga sebenarnya ada dua. Ada eksplorasi yang terbuka, jadi betul-betul menggali apapun yang dikatakan oleh responden. Yang kedua, kita sudah menetapkan variabel-variabel tertentu, lalu kemudian kita ingin mengkonfirmasi apa benar variabel ini menjadi determinan. Lalu nanti pengujiannya adalah confirmatory factor analysis. Ini frame yang pertama mengenai tujuan dan desain. Yang kedua, populasi dan sampel. Nah, ini banyak sekali salah kaprah yang terjadi terkait dengan populasi dan sampel. Kadang-kadang ketika orang peneliti mendefinisikan kriteria, lalu dia mengatakan, oh ini purposive sampling. Padahal dia baru sampai batas menentukan kriteria sebenarnya. Populasi dalam penelitian ini adalah kan, mahasiswa UNER, jurusan akuntansi, angkatan 2020. Itu bukan purposive, itu adalah batasan populasi. Kriteria populasi. Mengapa batasan ini penting? Karena populasi adalah wilayah generalisasi. Jadi jangan sampai nanti generalisasinya keluar dari batas-batas itu. Yang sering terjadi dalam penelitian pasar modal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, perusahaan go public manufaktur. Yang laporan keuangannya lengkap. Selama periode sekian. Dia mengatakan ini purposif. Itu bukan purposif. Itu batasan populasi. Ya. Kalau purposif sampling itu identik dengan kualitatif research. Ketika peneliti harus mencari informan dengan kualitas tertentu yang unik. Misalnya, saya ingin wawancara dengan dosen yang profesor tetapi suka melukis. Ya kalau itu saya dengan Bambang Jayadi, Pak Bambang Jayadi yang cocok. Di UNER, di ekonomi misalnya. Itu purposif. Jadi dia akan diwawancarai secara mendalam. Kemudian besar sampel. Nah, permasalahan-permasalahan di dalam populasi sampel dan sampel size ini adalah seperti ini. Ada total sampel yang kita sebut sebagai universe. Lalu kemudian kita akan membuat batasan-batasan, kriteria. Ya. Maka kita akan menemukan yang namanya population. Nah, ketika kita membuat batasan-batasan terhadap populasi itu, sebenarnya penelitian survei itu sudah peneliti surveyor itu sudah melakukan kesalahan yang disebut dengan sampling frame error. Mengapa? Karena dia sudah membatasi. Itu namanya kesalahan frame sampel. Kemudian dari populasi ini nanti akan diambil sebagian yang disebut dengan sampel. Nah, ketika dia menentukan sampel, ini dia melakukan kesalahan lagi yang disebut dengan random sampling error. Ya. Jadi tidak semua anggota populasi bisa melakukan menjadi responden. Nah, itu kesalahan. Sudah membatasi hak. Ya. Nah, kemudian dari sampel yang direncanakan ini, yang balik itu tidak semua. Ini namanya non-sampling error. Dan non-sampling error ini ada dua. Ada non-respond error, jadi dia tidak merespon. Ada yang respond error, dia merespon tetapi salah. Nah, di dalam penelitian survei Pak Nufris, ada pengujian-pengujian statistik untuk menjamin bahwa jawaban-jawaban dari responden itu valid. Jawaban-jawaban dari responden itu reliable. Kalau saudara baca bukunya Humble dan juga bukunya Chapman,
non-respon error sebenarnya tidak jadi masalah. Belum tentu non-respon error yang kecil itu lebih buruk daripada non-respon error yang tinggi. Karena tergantung hasil non-respon error testnya. Ya. Dan beberapa tesis, disertasi maupun skripsi di UNER itu sudah melakukan pengujian ini. Tapi ada beberapa yang tidak melakukan pengujian ini. Meskipun sampel yang dia peroleh di bawah dari yang dia rencanakan. Nah, ini juga sering. Tapi kalau saya ikut menguji, biasanya pasti saya minta untuk coba di tes itu yang tidak respon itu berpengaruh apa enggak. Ya. Nah, sampel yang baik itu diambil secara random. Oleh karena itu, tidak ada kriteria untuk sampel. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kriteria sampel penelitian ini adalah itu keliru alamat. Sampel tidak boleh punya kriteria. Karena semua anggota sampel ada probabilitas untuk terpilih menjadi sampel. Sebuah anggota populasi ya, terpilih menjadi sampel. Jadi yang punya kriteria itulah populasi. Karena perlu ada batas-batas generalisasi tadi. Nah coba kita lihat contoh ini. Populasi adalah sekumpulan elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi waktu menetapkan kriteria ini itu bukan purposif. Misalnya, populasi dalam penelitian adalah dosen PNS golongan 4 di PTMBH. Ini batasan populasi. Jadi populasi saudara adalah orang yang memenuhi kriteria itu. Jumlahnya 4.000. Dari 4.000 ini baru nanti diambil, dihitung berapa sampel yang representatif. Lalu berapa sih besar sampel yang representatif? Ini juga isu. Ya kan? More sample is always better. Tapi jika populasi itu homogen, jika penelitian itu bersifat berusaha, jika biaya penambahan sampel sangat mahal, ya sampelnya nggak perlu banyak. Ya minimal dalam penelitian kuantitatif, ikuti central limit theorem. At least 30. Ya kan? Ini sudah diuji. Jadi kalau sampel itu sekitar 30 ya kira-kira distribusinya itu normal. Dia merepresentasi populasi. Ya ini asumsi, jangan diperdebatkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah question. Ini juga tadi banyak pertanyaan. Question itu tipenya ya, tipenya kita bisa menggunakan banyak tipe dalam satu questionnaire. Ada dikotomus, hanya ada dua jawaban. Ada nominal politonomus, ya politonomus, ya artinya pilihannya lebih dari satu, ya tetapi tidak berurutan, tidak menentukan ranking, tidak ada prioritas. Ada ordinal politonomus, memiliki banyak pilihan dan harus di ranking mana prioritas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, dan ada kontinu. Nah, mengenai isi kuesioner tadi yang banyak dipertanyakan, ada basic rules. Ya. Menggunakan statement yang jelas. Jadi wording di dalam kuesioner itu penting. Karena wording itu bisa menimbulkan social desirability bias. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga harus bisa menangkap perbedaan ketika orang itu memiliki opini yang berbeda. Jadi ada apa diskriminan validitinya. Kemudian ya pikirkan ada kuesioner yang bersifat terbuka, gunakannya satu aspek dalam sebuah pertanyaan. Seringkali biasanya dalam satu pertanyaan itu menanyakan dua hal. Jawabannya satu, wah ini agak ambigu ya dan seterusnya. Kemudian konstruksi sendiri. Jadi apakah kuesioner itu dikonstruksi sendiri? Kalau dikonstruksi sendiri itu prosedurnya agak panjang. Ya, test validity harus diuji, konten validity harus diuji, melakukan pretest dan lain sebagainya. Atau modifikasi atau penyesuaian dari kuesioner yang sudah ada atau adopsi, translasi, menerjemahkan. Ini ada ketentuan menerjemahkan juga. Jadi kuesioner asli terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, lalu terjemahkan kembali menjadi bahasa aslinya, lalu dibandingkan. Ya, kuesioner asli dibandingkan dengan kuesioner bahasa Inggris hasil terjemahan. Kira-kira bahasanya
sama nggak kembali ke negara bentuk awal. Itu prosedur. Nah, kemudian ada istilahnya social disability bias. Saya beri kata kunci di situ berupa respon bias. Bentuknya bisa over reporting terhadap good behavior atau under reporting terhadap bad atau undesirable behavior. Jadi pertanyaan-pertanyaan menyangkut etika, ya kan, menyangkut nama baik, itu seringkali bias jawabannya. Jadi kalau misalnya saya ditanya, apakah pemerintah beragama Hindu? Ya. Apakah pemerintah taat melaksanakan ajaran agama? Ya, saya jawab ya. Gitu ya. Itu sensitif pertanyaan seperti itu. Jadi wordingnya ini penting. Jadi peneliti harus apa menggunakan word yang bagus, kata-kata yang bagus supaya jawabannya itu tidak bias. Jadi ingin meneliti misalnya apakah kemampuan anak-anak dalam berbahasa Inggris itu misalnya. Tapi yang diwawancari orang tuanya, ya pasti jawabannya bagus. Jadi keliru dalam memilih responden, dan keliru di dalam membuat kalimat. Kemudian akurasi data entry, cek kelengkapan untuk melihat responden identifikasi. Karena aturannya sebenarnya, ini agak putus-putus ya, internet saya nggak stabil. Halo. Lancar ya. Karena sebenarnya di dalam kuesioner itu jangan menyebutkan tujuan riset, jangan menyebutkan variabel secara eksplisit. Supaya apa? Supaya responden itu tidak bias di dalam memberikan respon. Jadi kalau kita tahu tujuan kita, itu seringkali ada yang bermaksud menggagalkan, ada yang bermaksud sengaja mensukseskan. Jadi bias. Ya. Oleh karena itu, lakukan klasifikasi dan apa identifikasi melalui coding. Hanya kita yang tahu. Lakukan uji validitas, lakukan uji reliabilitas. Uji normality perlu nggak? Tidak wajib di dalam kuesioner. Kenapa? Karena tidak mungkin ada jawaban yang outlier. Karena pilihannya kita siapkan. Skala 1 sampai 5 misalnya. Skala 1 sampai 7. Tidak akan mungkin ada orang menjawab 9. Nah, yang perlu kita tes mungkin skew-nya, kemiringannya. Ya, jadi kurtosisnya perlu kita cek. Jadi apakah datanya melengkung kiri-kanan, kurtosis, atau datanya melenceng, miring ke kiri atau miring ke kanan. Itu skew-nya. Itu yang perlu kita cek. Nah, isu-isu metodologinya, ini level teorinya. Tidak apa kita menggunakan grand theory, empirical theory atau logic. Itu saya kira saya tidak perlu jelaskan detail. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas. Design survey-nya, eksplorasi, exploratory atau cross-section atau longitudinal. Ya. Populasi, kriteria, sample size, sampling method, responden, respond rate, dan seterusnya. Unit analysis, wah ini sering sekali keliru. Ya. Seringkali unit analysis, variabel X-nya, unit analisisnya individu, variabel Y-nya, unit analisisnya organisasi. Yoga nyambung. Ya. Jadi kalau level analisisnya individu, ya semuanya individu. Kalau diadik, ya semuanya diadik. Triadik, grup. Kalau individu diadik, triadik itu masih bisa ke variabel individu ya, karena itu hanya grup saja, jadi satu nanti. Lalu kemudian organisasi dan country. Pernah ada penelitian survei yang levelnya country, tetapi ada variabel moderasi jenis kelamin. Ya memang negara punya jenis kelamin, kan gitu dia. Jadi levelnya enggak setara. Kemudian konstruksi, modifikasi, adopsi, social disability bias, dan ujian. Itu isunya. Lalu statistik analisis, saudara boleh menggunakan alat apa saja, tetapi pilih yang pas dengan karakteristik data saudara. Disclosure and reporting. Di antara berbagai hal yang harus dilaporkan, variasinya pasti ada, itu paling tidak di dalam laporan penelitian survei itu dengan jelas menyebutkan tujuan dan dari survei itu.
lalu level analisisnya, definisi dan target populasinya, sampel dan sampel size, tipe respondennya, respond rates, detail dari actual survey, kalau di dalam jurnal mungkin tidak disampaikan. Ya, collection process itu. Karena dibatasi oleh space. Kemudian pengukuran validitas dan reliabilitasnya, kemudian kata-kata yang pas. Tadi validitas itu banyak menanyakan. Survei itu memiliki eksperimen. Kalau eksperimen, kita nggak bisa menangkap dua-duanya. Jadi eksternal validitasnya bagus, internal validitasnya bagus, bisa saja dicapai, tetapi itu trade-off sebenarnya. Kita ingin fokus di mana? Tadi ada pertanyaan tentang itu. Ya. Nah, ini juga sering di dalam penyajian, bagaimana menyajikan hasil analisis statistik. Ya, ini Pak. Ini yang di atas. Itu mestinya ada chi-square. Ya. Ini chi-square. Ya. Chi-square. Nah, jadi cara penyajiannya itu seperti itu. Jadi alternatif boleh cara yang pertama, chi-square dan kurunnya degree of freedom. Ya. Nilai chi-square-nya berapa, koma p-nya berapa. Atau boleh cara yang kedua, gunakan simbol chi-square dalam kurun degree of freedom, nilainya berapa, v-value-nya. Nah, ini v-value-nya macam-macam ya. Ada significant value, ada p-value tergantung program aplikasi sudah pakai apa. SPSS atau Stata, atau menggunakan Etios, itu beda-beda istilahnya. Ya. Atau cara yang ketiga, probability. Chi-square dengan nilai 26.316 itu dengan probabilitas kurang dari 1%. Atau kalau dikalimatkan dengan nilai chi-square sebesar 26.316 dan secara statistik, ini yang sering dilupakan, yang saya beri warna kuning itu. Secara statistik signifikan pada level 1%. Jadi biasanya nilai tes yang signifikan 5%. Low signifikan itu banyak. Ada statistically signifikan, ada practically signifikan, dan ada economically signifikan. Di dalam menyajikan output regresi juga sering keliru. Ya, sudah ada bintang, lalu ada v-value-nya juga. Padahal sebenarnya, misalnya variabel X ya, kita tulis koefisiennya, lalu dalam kurung t-test-nya, lalu diberi tanda bintang. Ya, jadi tanda bintang itu mengganti probability value-nya. Ya, jangan sudah ada bintangnya, lalu di belakangnya tulis lagi p-nya. Jadi cara penulisannya seperti ini. Bisa sejajar gitu, bisa di bawahnya. Ya. Itu yang standar. Jadi sebenarnya masih banyak isu-isu lain yang perlu didiskusikan. Nanti saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita bahas lebih lanjut setelah Pak Damai menjanjikan materi atau sekarang diskusi langsung. Saya kembalikan kepada Pak Nopris. Oke, terima kasih Prof. Narsa. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada Prof. Made Narsa, dan nanti pertanyaan akan saya forward ke Pak Narsa supaya bisa ditanggapi lebih awal begitu secara tertulis, sembari kita mendengar paparan dari Pak Damai begitu Pak. Jadi mungkin nanti penjelasannya kita bisa kumpulkan pada bagian akhir setelah sesi Pak Damai. Terima kasih Pak Narsa. Selanjutnya, kita akan belajar topik-topik riset terkini di bidang akuntansi dan pengauditan yang akan dipaparkan oleh Pak Damai Nasution. Dan mungkin sedang ada yang share screen, mohon maaf. Baik, saya dibantu. Oh, oke, baiklah.
Oke, di layar kita sudah melihat kurikulum vitae Pak Damai Nasution. Beliau S1 dan S2 di Gajah Mada, kemudian S3 di Finland sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Gitu. Kemudian Pak Damai lanjut postdoctoral fellowship di Swedia. Jadi Pak Damai ini sudah terbiasa dengan udara dingin di Eropa sana. Pulang ke Surabaya kayaknya agak gerah ya. Baik secara politik maupun secara fisik dua-duanya. Baik. Pak Damai punya 8 publikasi yang luar biasa elegan, jadi di jurnal-jurnal yang top, dan beliau menjadi reviewer di 4 jurnal, sehingga Bapak-Ibu sangat tepat pada pagi hari ini kita mendengar paparan dari beliau. Paling tidak beliau tahu tren publikasi di keempat jurnal ini, atau bahkan secara umum di topik yang akan dibicarakan. Baik, Pak Damai Nasution, saya serahkan waktu kurang lebih 40-45 menit kepada Bapak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Afris untuk introduksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi pada hari ini saya mendapatkan tugas sebenarnya dari Departemen Akuntansi untuk sharing ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan tren riset atau tren topik di akuntansi dan di auditing ya pada khususnya. Tentu materi yang akan saya sampaikan ini akan sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Made tadi ya. Prof. Made mungkin lebih pada metode riset methodnya ya, metode penelitian, sedangkan saya nanti akan banyak fokus pada apa sih yang sedang tren at least di beberapa jurnal yang kita anggap ya, kita berdua anggap, kita bersama anggap ya, jurnal-jurnal yang bagus ya. Oke, saya akan coba share. Oke, aku sudah kelihatan ya Pak Nafris. Ya, jadi ini topiknya topik ringan, gitu, berbeda dengan Prof. Made tadi, sehingga saya beri gambar kopi di sini sambil ngopi, gitu, Bapak Ibu, atau sambil ngeteh, gitu ya, sambil mendengarkan apa yang akan saya paparkan pada hari ini. Oke, pertama tentu saya akan menunjukkan adanya beberapa limitation ya dari apa yang saya sampaikan di sini. Pertama, saya hanya melihat pada 3 jurnal top di akuntansi yang berdasarkan ABS berdasarkan lembaga Business School di UK di kategori sebagai ranking 4 star, 4 bintang atau ranking 4 gitu ya. Jadi ranking paling tinggi. Dan Bapak Ibu bertanya, kenapa kok tidak mengcover lebih dari itu ya? Karena kalau Bapak Ibu tahu, saat ini jurnal itu begitu banyak sekali. Kan? Kalau kita bicara mengenai jurnal internasional yang berkualitas, tentu sangat banyak sekali, sehingga tidak mungkin saya untuk mengcover seluruhnya. Gitu. Dan yang kedua mungkin alasannya, menurut saya, kalau kita mau belajar, maka belajarlah pada yang terbaik. Gitu. Jadi belajarlah pada yang the best. Gitu. Meskipun mungkin kita akan berat untuk mencapai ke sana, paling tidak, tapi kalau kita belajar pada yang terbaik itu, ya sedikit banyak itu akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan penelitian, terutama karena kita bicara mengenai penelitian. Kemudian yang kedua, saya hanya mengcover publikasi di tahun 2020 ya Bapak-Ibu. Jadi ada beberapa jurnal itu yang satu tahun hanya terbit 2 kali, gitu ya. Seperti The Accounting Review, ya. Itu hanya 2 kali, ada juga yang 4 kali, gitu. Dan seterusnya, sehingga yang saya cover hanya yang terbit di tahun 2020 saja. Kemudian saya juga di pemilihan jurnal itu, saya menghindari jurnal-jurnal yang fokusnya spesifik. Ya. Misalnya, kalau kita bicara mengenai AGPT, ya, Auditing, A Journal of Practice and Theory, itu saya exclude. Ya. Kenapa? Karena dia fokus pada topik-topik audit. Ya. Kalau saya membaca di sana, ya pasti yang akan muncul adalah topik-topik audit. Ya.
atau kalau kita berbicara mengenai jurnal AOS ya, Accounting Organization and Society misalnya, dia juga banyak fokus ke topik-topik yang spesifik, sehingga itu saya exclude juga. Kemudian ketika kita membaca artikel pada saat ini ya, artikel penelitian itu, Bapak Ibu lihat topik itu sudah agak mulai susah untuk diidentifikasi, kira-kira ini masuk ke subfield accounting yang mana gitu. Kenapa? Karena sudah begitu bercampurnya berbagai macam variabel di dalam artikel-artikel itu ya, sehingga kemudian saya menggunakan judgment, terus saja judgment untuk mengkategori, oh ini masuk ke management accounting, ini masuk ke market-based accounting research ya, masuk ke auditing dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir, saya hanya melakukan mapping pada artikel-artikel empiris yang menggunakan paradigma kuantitatif. Jadi ini beberapa keterbatasan yang perlu di awal saya sampaikan ke Bapak Ibu agar nanti jangan sampai ada salah paham gitu ya. Loh, mungkin Bapak Ibu berpikir, loh, kenapa kok metode yang biasa saya pakai kok tidak muncul ya di mapping saya gitu ya? Ya karena memang tadi saya hanya melakukan mapping atas artikel-artikel empiris yang menggunakan kuantitatif research gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu mungkin di bidang kualitatif mungkin akan lihat tidak ada topik-topik kualitatif, karena memang itu tidak saya masukkan di dalam mapping saya ini, karena ini salah satu keterbatasan ya. Oke, kemudian dari kalau kita lihat di ABS ranking itu ada 6 jurnal ya, yang masuk ranking 4 star atau 4 gitu ya. Kemudian dari 6 itu saya pilih 3, yaitu Accounting Review, Contemporary Accounting Research, dan Review of Accounting Studies gitu ya. Jadi pilihannya ini tentu saja jadi subjektif gitu ya. Yang saya anggap isi di dalam artikel atau topik-topik yang ada di dalam jurnal ini cukup bervariasi gitu. Itu menurut saya, sehingga kemudian saya pilih 3 jurnal ini. Oke. Kemudian tadi saya berusaha untuk mengkategori topik-topik yang ada di dalam artikel-artikel penelitian itu ke dalam 6 kategori ya. Pertama, financial reporting, auditing, management accounting, taxation, information system, dan lain-lain yang kira-kira tidak bisa saya kategorikan. Lain-lain itu misalnya ada artikel yang topiknya terkait dengan corporate governance gitu ya. Ini agak apa namanya, ambigu, tidak mau dimasukkan kemana ini, apakah financial reporting atau auditing atau apa sih, kemudian saya kategorikan sebagai others. Okay. Kemudian tadi sekarang kalau kita lihat ya, memang ada artikel-artikel yang spesifik sekali, mudah sekali untuk dikategorikan, ini masuk auditing, masuk financial reporting ya, tapi juga ada artikel-artikel yang tadi tidak jelas ya, ini sebenarnya di bidang apa sih ya, meskipun ya kita bisa bilang bidang akuntansi, tapi akuntansi yang subfield yang mana gitu, yang kemudian menjadi agak susah untuk mengkategorikannya. Oke, kalau kita melihat dari tiga jurnal tadi, saya melakukan mapping pada 108 artikel gitu ya. Jadi dari tiga jurnal itu saya melakukan mapping pada 108 artikel. Kemudian kalau kita melihat di 108 artikel itu, maka yang paling subfield accounting-nya paling banyak diteliti, gitu. Paling banyak penelitian dilakukan di sana adalah market-based accounting research. Gitu. Jadi kalau kita lihat, ya sampai sekarang yang masih populer gitu, adalah MBAR, gitu, ya, market-based accounting research, yang meneliti kaitan antara accounting information dan market gitu ya, atau dengan investor reaction dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang paling populer adalah topik-topik terkait dengan financial reporting. Saya lihat banyak penelitian terkait dengan misalnya voluntary disclosure gitu ya, yang dikaitkan dengan financial reporting atau dengan fair value accounting dan sebagainya. Ini cukup mendominasi topik-topik yang ada di tiga jurnal tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah auditing. Auditing cukup nomor tiga di sini, yang paling banyak topik-topik terkait dengan auditing. Ya. Kalau auditing ya umumnya topiknya terkait dengan audit quality ya, yang sudah sekian tahun ini masih menjadi topik utama. Ya.
Kemudian setelah itu ada manajemen accounting ya, ada other tadi yang tidak bisa saya kategorikan masuk ke subfield yang mana. Taxation cukup ada ya, ada juga meskipun tidak banyak, dan terakhir adalah information system ya. Dari 108 itu, 108 artikel yang saya mapping itu, seingat saya hanya ada satu artikel, hanya ada satu penelitian yang topiknya itu terkait dengan information system. Ya, jadi ini adalah gambaran dari tiga jurnal tersebut ya, bidang-bidang subfield mana saja yang sekarang sedang atau sudah gitu ya. Karena kita bicara 2020 kan hampir lewat gitu ya. Yang tahun 2020 menjadi tren di tiga jurnal tersebut. Oke, kemudian tadi Pak Madis sudah memberi pengantar sebenarnya terkait dengan metode penelitian ya. Kita mengetahui kalau kita bicara mengenai quantitative research gitu, paling tidak ada tiga metode gitu. Tiga research method yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah survei yang tadi sudah Prof. Made sampaikan, Prof. Made Narsa sampaikan. Kemudian ada archival dan ada eksperimen. Tadi Pak Made sudah menyampaikan, oh kalau archival, kalau eksperimen itu biasanya kuat di internal validity gitu ya. Kalau kita bicara mengenai causation, mengenai sebab akibat ataupun sebab akibat, sehingga kemudian banyak melakukan eksperimen itu dengan tujuan tadi agar bagaimana mendapatkan internal validity yang cukup kuat gitu, sehingga ketika mendapatkan hasil dari penelitiannya itu bisa cukup pede untuk menyimpulkan adanya causation ya, atau hubungan sebab akibat ya. Kemudian tadi survei sudah Pak Prof. Madinah saya sampaikan juga, ya survei itu internal validity, external validity-nya itu tergantung bagaimana merancang surveinya gitu ya. Sedangkan yang ketiga adalah archival ya, menggunakan data sekunder dari laporan keuangan, dari laporan tahunan, ya, dari harga saham, dan seterusnya. Kalau kita melihat kepada metode apa yang paling populer digunakan, itu sebagian besar ternyata archival ya. Berdasarkan mapping saya, archival itu sekitar 84%. Ya. Jadi dari 108 artikel itu, 84%-nya menggunakan metode archival. Kemudian sisanya eksperimen. Sisa eksperimen. Saya tidak menemukan ada artikel yang menggunakan metode survei ya, di tiga jurnal itu. Saya sebenarnya cukup curious gitu. Kenapa kok tidak ada survei ya, ya di tiga jurnal itu? Kemudian saya coba untuk melihat ke jurnal lainnya yang masih di ranking 4 itu ya. Misalnya Journal of Accounting and Economics gitu ya. Kemudian jurnal lainnya, dan ternyata memang kok survei tidak ada gitu ya. Survei kok tidak ada artikel yang menggunakan survei gitu. Tentu ini bukan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa survei itu tidak laku dijual gitu ya. Kalau dalam pengertian tidak laku untuk dijual, untuk dipublish gitu ya. Sehingga kemudian kok dari yang top journal ranking itu kok tidak ada yang menggunakan survei. Tentu itu simpulan yang terlalu kuat gitu ya, kalau kita bilang tidak publishable gitu ya. Tapi lebih cenderung mungkin penelitian-penelitian yang menggunakan survei mungkin mencari media atau jurnal lain untuk mempublikasi penelitian mereka gitu. Mungkin simpulan yang sementara yang bisa saya, ya ini bukan simpulan ya, tapi paling tidak spekulasi sebenarnya gitu. Spekulasi bahwa bisa jadi penelitian-penelitian yang menggunakan survei itu mungkin punya apa jurnal-jurnal lain yang lebih tertarik untuk mempublikasi artikel-artikel atau penelitian-penelitian yang menggunakan survei gitu. Kemudian tadi eksperimen ya ada gitu, dan kebanyakan kalau saya lihat yang menggunakan eksperimen itu adalah audit ya. Jadi di bidang auditing dan juga beberapa di bidang management accounting yang menggunakan eksperimen. Sedangkan sisanya tadi kalau kita bicara taxation, tax ya, bidang perpajakan, kemudian bidang embar, jelas ya, financial reporting, itu kebanyakan menggunakan archival, metode archival, research method archival. Kalau Bapak-Ibu ada yang bertanya apakah archival kemudian yang terbagus, ya tidak juga gitu ya.
Ya mungkin tadi hasil mapping saya ini bias ya, bias apa? Bias pemilihan jurnal tadi ya Bapak Ibu. Jadi tadi biasnya di sana. Oke, kemudian kita melihat topik-topik apa saja sih yang paling banyak diteliti gitu di masing-masing sub bidang akuntansi ini, baik tadi financial reporting, auditing, MBAR, management accounting, dan taxation. Kita lihat dari market-based accounting research dulu ya, Bu Ibu. Ternyata saya berusaha mapping menggunakan keyword dari masing-masing artikel itu, dan Bapak Ibu bisa lihat paling tidak ada tiga topik yang cukup banyak diteliti ya, di sub-bidang market-based accounting research ya. Pertama adalah disclosure, jadi pengungkapan. Jadi ternyata banyak penelitian-penelitian di sub-bidang MBAR ini yang berusaha untuk meneliti dampak dari pengungkapan informasi tertentu gitu. Dan kemudian melihat reaksi dari investor gitu. Disclosure. Jadi banyak sekali penelitian yang fokusnya pada pengungkapan tadi. Kalau Bapak Ibu lihat, pengungkapan di sini kebanyakan tidak terlalu terkait dengan pengungkapan dalam konteks financial statements, ya. Tapi banyaknya dikaitkan dengan pengungkapan yang sifatnya lebih voluntary, gitu ya. Misalnya management forecast, kemudian pengungkapan lain yang CSR gitu, dan lain-lain yang sifatnya mungkin bukan mandatory, ya. Banyak yang kemudian melihat ke sana. Selain itu juga yang banyak diteliti adalah terkait dengan analis forecast. Gitu. Analis forecast. Saya belum yakin apakah kita punya data itu, gitu ya. Karena kalau kita melihat di Thomson Reuters itu kan mereka punya database ya, terkait dengan IBS itu ya atau IBS itu. Kemudian banyak penelitian di MBAR ini mengkaitkan antara analis forecast accuracy ya, akurasi forecast analis ya, kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor atau variabel-variabel di pasar modal. Kemudian yang lainnya rata-rata mungkin sudah kita lihat juga di tahun-tahun sebelumnya, misalnya terkait dengan earning response coefficient ya, kemudian terkait dengan free cash flow, kemudian management estimate dan seterusnya. Tapi paling tidak dari 108 itu kita lihat yang mendominasi adalah disclosure, kemudian fair value accounting dan analis forecast. Kemudian kalau kita melihat ke financial reporting, topiknya masih kelihatannya masih sama seperti beberapa tahun yang lalu ya. Banyak yang fokusnya ke earnings management gitu. Jadi kok ini sudah bertahun-tahun ya Pak Nafris pakarnya earnings management. Sudah banyak melihat earnings management ya, sampai sekarang ternyata masih banyak artikel-artikel yang meneliti mengenai earnings management gitu. Kemudian selain itu juga beberapa artikel membahas mengenai forward looking information ya. Jadi bagaimana manajemen itu mendisclose forecast terkait dengan kinerja perusahaan misalnya. Kemudian ada juga terkait dengan investor judgment gitu. Investor judgment di sini tidak dalam konteks pasar modal, gitu. Tidak dalam konteks harga saham, tetapi dalam konteks di sini lebih pada pendapat atau apa namanya. Kebanyakan menggunakan metode yang investor judgment itu menggunakan eksperimen ya, sehingga tadi judgment itu adalah bagian dari cognition dari responden atau dari subjek gitu. Dan seterusnya ya, kalau Bapak Ibu lihat ya ada financial reporting quality masih ada juga. Kemudian ini juga cukup menarik kalau Bapak Ibu lihat beberapa peneliti, ada peneliti juga melihat ke media tone ya, bagaimana tone atau apa namanya, apa tone itu, tensi gitu ya. Kalau kita bicara mengenai apa voluntary disclosure gitu ya, yang dilakukan oleh manajemen, kemudian dilihat tone-nya itu seperti apa sih, apakah optimis, apakah pesimis, apakah positif atau negatif gitu. Itu juga banyak dilihat ya. Tapi paling tidak kalau kita melihat di financial reporting ini, ada kecenderungan yang fokusnya itu adalah pada lagi-lagi informasi yang sifatnya
voluntary gitu ya. Informasi-informasi yang bukan lagi dikaitkan dengan financial statement, tapi yang voluntary sifatnya. Yang bagi mungkin bagi peneliti-peneliti ini dianggap lebih menarik, atau kalau kita bicara mengenai informasi yang ada di laporan keuangan mungkin sudah terlalu banyak diteliti gitu ya, dari Ball and Brown gitu ya, dan sampai dengan sekarang sih. Kemudian sekarang arahnya lebih pada voluntary information ya, yang diberikan oleh manajemen oleh perusahaan. Oke, kemudian kalau kita melihat ke management accounting di sini, topik besarnya yang banyak diteliti adalah mengenai compensation. Utamanya adalah compensation untuk top management. Jadi topik besarnya adalah bagaimana, apa sih dampak gitu, dari kompensasi yang diterima oleh top management ini terkait dengan outcome perusahaan misalnya, terkait dengan apa namanya firm profitability dan seterusnya. Gitu. Jadi topik besarnya ke compensation. Beberapa ada saya lihat kemudian menguji juga cost stickiness gitu ya. Task difficulty masih muncul. Kalau Bapak Ibu yang di bidang management accounting sudah paham, task difficulty ini sebenarnya topik yang sudah lama gitu ya, tapi ternyata sampai sekarang juga masih muncul, masih diteliti oleh banyak peneliti. Kemudian ada juga terkait dengan CEO turnover yang menurut saya juga sebenarnya CEO turnover itu sudah banyak juga diteliti, tapi ternyata sampai sekarang masih juga diteliti, masih dianggap relevan ya, untuk diteliti. Kemudian kalau kita melihat ke auditing itu lebih heterogen ya, kalau saya lihat Bapak Ibu lihat di sini tidak ada yang mendominasi untuk topik-topik yang diteliti di dalam tiga jurnal itu. Sebagian besar ada audit quality gitu, ada yang mengkaitkan dengan gender, ini juga sebenarnya topik-topik yang sudah sering diteliti gitu ya. Tapi yang menarik menurut saya adanya terutama di auditing ini adanya pengukuran variabel yang menggunakan human judgment gitu ya, menggunakan judgment dari manusia. Jadi variabel itu diukur tidak menggunakan pendekatan yang selama ini kita familiar ya dengan itu, tapi kemudian menggunakan judgment orang gitu. Jadi orang disuruh membuat judgment dan judgment itu yang digunakan sebagai variabelnya. Contohnya apa? Contohnya beauty ya, beauty. Ada artikel di audit yang mengkaitkan antara kecantikan dari audit partnernya itu dengan audit quality-nya gitu ya. Dan yang menarik adalah kalau kita paham kan sebenarnya kecantikan itu sesuatu yang relatif gitu ya. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut Bapak Ibu gitu dan seterusnya. Tapi ternyata ya bisa diukur juga menggunakan konsensus dari human judgment dari. Kemudian kalau kita bicara mengenai taxation, topik utama besarnya masih terkait dengan tax avoidance. Jadi ini kelihatannya everlasting topic ya di taxation gitu. Jadi kalau kita bicara tax ya pasti tax avoidance gitu. Bagaimana perusahaan itu berusaha untuk avoid atau menghindari pembayaran pajak gitu. Jadi ini masih topik yang happening gitu di taxation. Meskipun saya juga berpikir kalau kita diminta untuk berpikir untuk mencari topik lain di taxation, kira-kira apa gitu yang cukup relevan atau cukup menarik gitu ya. Dan ternyata ya masih terkait dengan tax avoidance ya, bagaimana perusahaan itu melakukan penghindaran pajak gitu ya. Oke, kemudian itu dari sub-bidang akuntansi yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai teori ya, seringkali saya lihat tadi sebagian Bapak Ibu yang mengikuti acara ini kan dosen gitu. Kita masih seringkali kalau kita menguji entah S1, S2 atau S3 kita masih banyak meminta gitu ya mahasiswa untuk menunjukkan mana sih teorinya gitu. Terutama kita mintanya grand theory gitu. Harus ada teori yang secara jelas spesifik apa AJC teori gitu, atau stakeholder teori atau institutional teori gitu ya. Tapi ternyata kalau kita melihat tren di artikel-artikel ini sangat jarang sekali yang merefer pada teori-teori itu. Jadi kalau kita bicara, mana sih teorinya gitu? Kalau dari dalam pikiran kita, yang kita sebut teori itu ada tadi, grand theory, gitu, aja teori dan sebagainya, sangat jarang sekali artikel yang kemudian mengutip itu. Gitu. Jadi
teori-teori yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis ya, di artikel-artikel ini kebanyakan adalah previous studies. Jadi argumen mereka dilandasi atau dilandaskan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi saya tidak menemukan ada lagi pembahasan mengenai agency problem gitu, ya, di dalam artikel-artikel itu ya, atau teori-teori lainnya. Tapi kemudian mereka hanya merefer pada previous studies ya, sebagai dasar argumen, sebagai dasar teori untuk mengembangkan hipotesis ya, hipotesis penelitian itu. Jadi mungkin ini juga pelajaran buat saya sebenarnya, sehingga nanti kalau saya menguji, jangan lagi saya menuntut mahasiswa menunjukkan mana teorimu gitu ya. Teori dalam pengertian tadi grand theory gitu ya. Karena ternyata tadi tren yang berkembang, dan sebenarnya ini bukan hanya tahun ini gitu, tahun-tahun sebelumnya pun kalau kita banyak membaca artikel di top journal jarang yang merefer ke grand theory yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini tadi karena pilihan jurnal gitu ya. Kebanyakan dari 108 artikel itu 85% menggunakan data USA. Settingnya adalah setting Amerika gitu. Ya, ini tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena faktor sophisticated database yang mereka miliki gitu ya. Bahwa kalau kita bicara mengenai database data-data Amerika gitu ya, sangat lengkap ya dan granular gitu ya. Sangat detail gitu ya. Untuk database-nya, sehingga dan tadi sebagian peneliti ya, sebagian author dari artikel itu ya memang home base-nya di Amerika ya, sehingga kemudian setting yang mereka gunakan adalah Amerika. Kemudian selain Amerika ada 75% menggunakan dari China ya, atau China ya, negara China, karena mungkin tadi China ini dianggap menarik ya datanya. Kenapa? Karena mereka juga punya data yang cukup detail gitu ya. Kita bicara mengenai data, mereka punya data yang cukup detail, dan juga kalau kita melihat dari peran ekonomi negara mereka ya, mereka juga salah satu pemain utama ekonomi dunia, sehingga kemudian mungkin menarik untuk melihat mereka. Kemudian ada satu dua artikel yang menggunakan setting UK ya, data dari UK, dan kemudian saya ingat satu atau dua juga yang menggunakan data dari EU ya, dari Uni Eropa. Ya, jadi sebagian besar dari tiga jurnal itu masih berkutat pada data-data dari Amerika. Ya, kemudian karena tadi di awal Bapak-Ibu sudah melihat sebagian besar penelitian itu menggunakan archival, menggunakan research method archival, sehingga sebenarnya konsekuensi logisnya itu jelas bahwa ketika kita bicara mengenai teknik statistik yang digunakan ya pasti larinya ke regresi. Jika tadi dari sekian banyak riset tadi, dari 108 riset itu yang mayoritas menggunakan regresi ya, regresi dan segala variannya gitu ya. Kita bicara misalnya profit, logit dan sebagainya gitu. Kebanyakan menggunakan regresi, sedangkan ANOVA juga digunakan, ANOVA dan variannya gitu, ANOVA, ANCOVA gitu. Ada juga menggunakan. Tentunya ini bisa kita pastikan ini adalah artikel-artikel atau riset-riset yang menggunakan metode eksperimen, gitu ya. Kemudian mereka menggunakan ANOVA untuk melakukan analisis data dan untuk menguji hipotesisnya. Jadi menurut saya ini tadi konsekuensi logis saja, karena riset metode yang banyak digunakan adalah yang archival ya, sehingga kemudian kenapa kok banyak yang menggunakan regresi ya, karena tadi ya ini pilihan utama gitu, ketika kita menggunakan pendekatan penelitian archival ya. Kemudian robustness test ya. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan robustness test ya, bahwa ketika kita melakukan penelitian, hasil dari analisis kita itu harus bisa didukung atau harus bisa ditunjukkan bahwa mereka itu robust gitu. Mereka itu tegar gitu, dalam artian tegar. Jadi hasil dari penelitian harus bisa kita buktikan juga, harus bisa kita dukung bahwa hasil itu robust memang dalam berbagai kondisi gitu ya. Mungkin kita bisa bicara mengenai robustness dari perspektif endogeneity problem misalnya, masalah endogenitas gitu ya, dan seterusnya. Kayak dari 108 itu sebagian besar secara eksplisit ya, secara eksplisit menunjukkan adanya robustness test gitu, untuk mendukung analisis utama mereka. Gitu. Kemudian sebagian ini 25% kurang lebih ya, 15%. Tidak menunjukkan secara eksplisit ya.
tidak menunjukkan secara eksplisit 95% ini tidak menunjukkan secara eksplisit adanya robustness test ini. Tadi tidak menunjukkan eksplisit, secara eksplisit itu bukan berarti tidak ada gitu ya. Tapi tadi mereka tidak secara jelas menyebutkan ini loh robustness test kami ya, atau ini sensitivity test kami ya, dan seterusnya ya. Tapi tadi sebagian besar 75% ini menunjukkan robustness test ya. Apa pengujian robustness yang umum digunakan ya? Pertama alternative measures ya. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat robustness test yang cukup umum digunakan adalah alternative measure. Jadi bagaimana peneliti itu mencoba menguji kembali model mereka dengan mengganti pengukuran variabel-variabel utama mereka gitu. Entah variabel utama independen atau variabel dependen mereka gitu dengan alternatif pengukuran-pengukuran lainnya gitu ya. Contohnya misalnya contoh yang paling ringan gitu kalau kita bicara mengenai katakanlah dependent variabelnya adalah discretion accruals ya. Yang di main analysisnya kita pakai Jones model ya. Kemudian di alternative measure-nya kita mungkin bisa mengganti pengukuran itu dengan pengukuran lainnya, misalnya dengan Kotari gitu ya. Kita pakai Kotari dengan memasukkan performance di dalam model kita. Itu contoh, salah satu contoh untuk alternative measure-nya. Kemudian yang kedua, robustness test yang banyak dilakukan adalah model respecification. Jadi dari model mereka itu diubah lagi beberapa variabelnya gitu. Diubah lagi beberapa variabel untuk menunjukkan oh kalau model itu diubah dengan apa perubahan-perubahan di variabel independen apakah masih sama hasilnya gitu. Tentu tadi variabel-variabel yang mereka masukkan dan keluarkan itu ada argumennya semua gitu. Kemudian yang ketiga included omitted variables gitu. Jadi mereka memasukkan variabel-variabel ke dalam model gitu, yang dianggap relevan, dianggap memiliki dampak atau hubungan dengan dependent variabelnya. Ini juga banyak dilakukan. Kemudian yang keempat adalah reverse causality. Jadi tidak banyak, tapi beberapa berani melakukan reverse causality. Jadi di reverse causality ini kita mengubah posisi variabel independen dan dependent. Jadi yang sebelumnya independen itu diubah menjadi dependent, dan yang sebelumnya dependent diubah menjadi independent. Reverse causality. Kita mau melihat apakah kalau kemudian posisi ini kita ubah masih signifikan gitu. Kalau ternyata masih signifikan ya berarti kan itu ada masalah simultaneity ya, simultanitas bahwa bisa jadi variabel independennya itu berhubungan dengan dependent dan ternyata dependent juga berhubungan dengan variabel independennya, sehingga kemudian kita perlu kalau itu terjadi sama-sama signifikan kita perlu berpikir bagaimana kemudian mengatasinya gitu. Kemudian ada juga sebagian menggunakan change analysis ya, change analysis. Jadi kita tidak bicara mengenai raw datanya, tapi kita menggunakan difference ya, menggunakan difference dari masing-masing variabel kita. Ya. Jadi katakanlah kita punya katakanlah dependent kita itu DA gitu ya, discretion accrual. Kemudian di change analysis ini yang kita run bukan data absolutnya, tetapi data difference-nya. Jadi misalnya katakanlah DA perusahaan PTA gitu ya, tahun 2018 dikurangi 2017 ya. Kemudian selisih inilah yang kita run gitu, di dalam model kita gitu. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan placebo test gitu ya, placebo test ya, atau disebut juga falsification test ya. Saya lihat ini mulai beberapa tahun lalu saya tidak terlalu banyak menemukan ini gitu, tapi kemudian sekarang kita lihat banyak menggunakan placebo test gitu. Nanti akan kita bahas sedikit mengenai placebo test ini karena menarik menurut saya, atau falsification test ya, karena ini kita mengadopsi dari ilmu pasti lagi gitu, dari medik ya, atau dari farmasi gitu. Bagaimana kita kemudian bisa melakukan tes placebo tadi untuk membuktikan bahwa hipotesis kita itu memang terdukung. Kemudian sebagian juga menggunakan apa disebut instrumental variables gitu ya, pakai two stage least square atau three stage least square gitu ya, untuk mengatasi mungkin adanya multicollinearity atau mengatasi adanya confounding variabel lainnya. Dan robustness test lainnya yang cukup banyak juga dilakukan adalah propensity score matching gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa meng-create adanya treatment group dan control group ya di dalam penelitian kita. Nanti sebagian akan kita bahas juga tidak mendalam gitu, karena tidak mungkin waktu kita cukup untuk membahas secara mendalam topik-topik ini. Itu mungkin butuh
workshop ya, bukan seminar untuk membahas masing-masing ini. Oke, pertama mungkin sedikit ya terkait dengan placebo test atau falsification test, placebo test. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, kalau kita bicara mengenai penelitian terkait obat gitu ya, kemanjuran, manjur tidaknya suatu obat gitu. Kemudian di bidang medis mereka menggunakan adanya placebo medicine, gitu ya, obat placebo. Jadi ada obat yang asli, ada yang placebo gitu. Yang placebo itu biasanya isinya hanya gula gitu ya, atau hanya tepung saja gitu di dalam kapsul ya. Kemudian masing-masing diberikan kepada responden ya, atau kepada subjek ya. Kemudian di dalam penelitian akuntansi kita berusaha untuk melakukan juga placebo test ya, atau sering disebut dengan falsification test ya. Kenapa disebut falsification test ya? Jadi pengujian ini berusaha untuk membuktikan hipotesis kita itu tidak terdukung gitu. Jadi sebaliknya, jadi kalau kita, karena ini robustness test ya, kembali, ini robustness test. Di dalam falsification test ini kita berusaha untuk menunjukkan bahwa sebenarnya hipotesis kita itu terdukung, tapi kemudian kita mencoba, bisa tidak kita memfalsifikasi gitu ya, bisa tidak kita menggagalkan gitu, hipotesis tadi. Gitu. Jadi secara definisi placebo test itu ditujukan untuk menunjukkan ya bahwa pengaruh atau dampak itu tidak ada ketika memang dia harusnya tidak ada. Gitu. Jadi dampak itu harusnya tidak ada. Contoh tadi, harusnya orang yang diberi obat placebo tadi tidak sembuh. Gitu. Kenapa? Karena dia hanya placebo. Ya. Berbeda dengan orang atau pasien yang diberikan obat sesungguhnya. Gitu. Jadi prinsipnya berasal dari sana. Gitu. Bagaimana melakukannya? Ada banyak sekali variasi melakukan placebo test ini. Gitu. Saya akan menunjukkan beberapa ke Bapak Ibu gitu, yang saya ambil dari economic modeling gitu. Jadi ini artikel dari top journal juga, tapi tidak masuk ke dalam mapping saya karena dia bicara mengenai economic modeling gitu ya, bukan accounting gitu. Terkait dengan signing auditors for an experiment and audit pricing. Jadi di artikel ini peneliti berusaha untuk menguji apakah auditor yang memiliki pengalaman di luar negeri, entah pengalaman itu bisa pendidikan dan seterusnya, itu akan mengenakan audit fee yang lebih tinggi dari auditor yang tidak memiliki pengalaman di luar negeri. Ya. Sehingga di sini kita punya variable education ya, foreign, untuk menunjukkan apakah dia signifikan atau tidak dikaitkan dengan audit fee di sini. Kemudian peneliti melakukan placebo test tadi. Bagaimana caranya? Caranya adalah peneliti melakukan random. Dia menyebutkan we disorganize ya, signing auditor with foreign education experience ya, randomly. Jadi dari variabel ini kemudian mereka random. Jadi misalnya harusnya katakanlah PTA itu diaudit oleh auditor yang berpendidikan luar negeri gitu. Nah kemudian di placebo test ini itu kita random. Jadi yang harusnya katakanlah harusnya satu gitu ya. Kalau dia luar negeri satu itu ke PTA. Kemudian kita random, kita letakkan satu itu di data kita dimanapun secara random. Jadi tidak, bukan situasi yang real gitu ya. Tapi kita random saja di semua data kita. Kalau ternyata yang mendapatkan satu tadi, artinya yang memiliki experience di luar negeri itu kita random di data kita gitu. Ternyata signifikan juga, berarti kan hanya kebetulan saja, tidak betul-betul satu itu ternyata menunjukkan adanya hubungan yang sesungguhnya antara penelitian, antara pengalaman di luar negeri dengan audit fee. Gitu. Kemudian, mungkin akan lebih jelas kalau kita punya data sebenarnya. Kemudian yang kedua, kita ada dari Gopal Krishna dan Jing Zhang, di accounting review saya ambil. Dia juga melakukan placebo test ya, dikaitkan dengan variable rotate tadi. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat di sini, ini adalah model utama mereka. Gitu. Mereka menguji apakah rotasi itu akan berpengaruh terhadap cumulative abnormal return. Gitu. Jadi apakah investor itu akan merespon adanya rotasi. Gitu. Itu yang ingin mereka lihat. Di hasil utama mereka, mereka menunjukkan dukungan atas hipotesis itu. Artinya, kalau perusahaan itu melakukan rotasi auditor, ya, maka
abnormal return-nya, maka harga saham perusahaan itu akan naik. Jadi kumulatif abnormal return-nya naik. Artinya investor itu merespon positif atas adanya rotasi audit, ya, rotasi auditor atau rotasi engagement partner. Tapi kemudian mereka mau menguji menggunakan pseudo rotation tadi. Bagaimana caranya? Mereka menggunakan data 2 tahun sebelum rotasi. Jadi kalau di ekonomi itu disebut dengan out of sample test gitu ya. Jadi kita menggunakan sampel di luar yang kita gunakan untuk menguji analisis utama kita gitu. Ini disebut dengan pseudo rotation year ya. Jadi kemudian perusahaan-perusahaan tadi yang di analisis ini melakukan rotasi, kemudian mereka cari data 2 tahun sebelumnya ini. Kemudian perusahaan-perusahaan itu juga dianggap melakukan rotasi meskipun tidak sebenarnya di 2 tahun sebelum rotasi itu, sehingga disebut dengan pseudo rotation year gitu. Kemudian menggunakan data itu di run lagi, apakah rotasi ini masih signifikan atau tidak. Kalau masih signifikan berarti ada masalah gitu dengan hipotesis mereka, dengan pengujian mereka. Kenapa? Karena harusnya kan pada saat 2 tahun sebelum rotasi itu cumulative abnormal return-nya ya tidak positif dengan rotasi gitu dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara mengenai placebo test ini, banyak sekali variannya, dan tadi Bapak Ibu bisa menggunakan varian itu menggunakan mungkin data set yang berbeda atau bagian dari data set yang Bapak Ibu gunakan untuk menguji analisis utama gitu. Kemudian yang kedua adalah instrumental variable gitu. Umumnya ini untuk mengatasi simultaneous equation bias gitu, bahwa mungkin tadi ada hubungan antara variable dependent dengan independennya saling mempengaruhi gitu ya. Kemudian kita perlu memecah hubungan ini. Atau bisa juga kita mau menguji adanya correlated omitted variable bias ya. Mungkin tadi variable utama kita, variable independen utama kita itu memiliki korelasi dengan errornya ya, sehingga kemudian kita perlu berpikir ada variable apa lagi yang mempengaruhi variable utama kita tadi. Ini saya ambilkan dari Review Organic Studies, salah satu jurnal yang saya mapping di sini ya. Investor Relation and IPO Performance. Ya. Kalau Bapak-Ibu lihat di sini, model utama mereka adalah ini. Mereka melihat IPO Performance ya, dikaitkan dengan IR Investor Relation Consultant. Apakah kemudian kalau perusahaan itu menggunakan Investor Relation Consultant, konsultan terkait dengan hubungan investor, kemudian IPO Performance-nya lebih bagus. Gitu. Tapi kemudian di model ini Bapak-Ibu lihat, IR Consultant itu ternyata dipengaruhi oleh variable-variable lain juga gitu. Jadi omitted variable bias. Oleh karena itu kemudian mereka menggunakan satu regresi lagi. Yang di regresi ini investor relation kesalahannya menjadi dependent. Gitu. Diran kemudian dengan berbagai variable lain yang dianggap berhubungan dengan IR consultant. Kemudian hasil dari regresi pertama ini yaitu IR consultant-nya itu kemudian mendapatkan predicted value untuk IR consultant, dan inilah yang nanti akan digunakan di run di model kedua. Ini salah satu robustness test yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah promissory score matching. Ini juga sudah mulai banyak, meskipun kalau beberapa tahun yang lalu, banyak artikel yang menjadikan PSM ini, promissory score matching ini sebagai analisis utama. Tapi sekarang ternyata hampir seluruhnya itu menjadikan propensity score matching itu menjadi variabel, menjadi analisis robustness saja, jadi bukan analisis utama mereka lagi. Tadi ini dikaitkan dengan yang Prof. Made Narsa tadi sudah sampaikan ya. Kalau kita bicara mengenai pendekatan archival ya, pendekatan archival itu paling bagus validitas eksternalnya ya. Kalau kita bicara mengenai generalisir ya, mengeneralisir hasil, maka yang paling bagus adalah archival, karena tadi kita menggunakan subset data yang sangat banyak sekali gitu, dengan variasi dengan yang sangat baik juga gitu. Tapi kemudian kalau kita bicara mengenai archival itu ada masalah terkait dengan causality gitu, atau internal validity. Kita akan susah untuk membuat simpulan adanya hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena memang sifat dasar atau natural karakteristik dari archival itu adalah memang ke arah external validity ya. Sehingga tadi salah satu yang bisa kita lakukan sekaligus juga untuk mengatasi ada self selection bias adalah dengan menggunakan propensity score matching gitu. Jadi ini sebenarnya konsep dari eksperimen ya, yang kita gunakan di dalam archival ya. Contohnya misalnya katakanlah saya ingin menguji dampak dari Big Four ya, terkait dengan kualitas laporan keuangan perusahaan.
saya punya treatment group. Treatment group itu artinya perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh Big Four. Gitu. Ya. Tapi kemudian, kalau hasilnya ternyata signifikan, positif signifikan, artinya Big Four memang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan perusahaan, ada kemungkinan ini mengalami apa yang disebut dengan self-selection bias. Apa maksudnya? Perusahaan-perusahaan yang memilih Big Four itu bisa jadi memang perusahaan-perusahaan yang memiliki karakteristik tersendiri. Gitu. Bahwa dia sudah perusahaan bagus, sehingga dia memilih Big Four. Artinya, seandainya perusahaan-perusahaan ini tidak memilih Big Four pun, ya dia tetap bagus kualitas laporan keuangannya. Kemudian untuk mengatasi ini, kita menggunakan propensity score matching. Kita berusaha mematchkan sampel yang ada di treatment group dengan sampel yang ada di control group. Artinya, sampel-sampel yang di control group ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak diaudit oleh Big Four. Gitu. Tetapi memiliki karakteristik yang relatif sama dengan sampel yang kita miliki di treatment group-nya. Kemudian tadi, bagaimana menemukan sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan treatment group-nya, kita gunakan pendekatan propensity score matching tadi. Nanti kita akan menghitung ada skornya dari masing-masing sampel yang ada di treatment group ini dengan yang ada di control group. Jadi kita akan mencari sampel untuk control group yang kurang lebih memiliki karakteristik yang sama gitu ya, yang relatif sama dengan yang ada di treatment group ya. Sehingga tadi di konsep eksperimen kan kita berbicara bahwa kalau kita bicara mengenai grup ya, maka harusnya yang ada di dalam grup itu memiliki karakteristik cukup heterogen gitu ya, heterogeneous ya. Baik yang di treatment group maupun di control group, tetapi di dua grup ini mestinya cukup homogen gitu. Dan ini bisa kita lakukan dengan menggunakan propensity score matching gitu. Ini tiga robustness test yang umum dilakukan selain yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana kualitatif riset gitu? Ada tidak ada ternyata juga. Jadi kalau kita bicara mengenai artikel atau penelitian menggunakan kualitatif itu ada juga gitu. Dari tiga jurnal yang saya mapping tadi, meskipun tidak banyak, gitu. Ada enam artikel ya, enam artikel. Kebanyakan terkait dengan audit. Dengan bidang audit ya. Dan sebagian besar itu terbitnya di Contemporary Accounting Research dan The Accounting Review gitu ya. Dua jurnal ini yang kemudian juga mempublish qualitative research gitu. Apa beberapa hal yang menarik gitu dari artikel yang saya mapping itu adalah yang mungkin cukup baru buat kita adalah penggunaan machine learning gitu. Jadi untuk mengukur variabel itu digunakan pendekatan artificial intelligence, gitu. Jadi biarkan ya machine learning mestinya yang mengidentifikasi variabel kita, yang mengukur variabel kita. Jadi bukan dari penelitinya, gitu, tapi dari menggunakan artificial intelligence. Gitu. Kemudian yang kedua banyak juga yang kemudian melihat pada sosial media, gitu, karena kita lihat sebenarnya tren sekarang itu terkait dengan sosial media, bagaimana media sosial itu memiliki cukup powerful gitu, di dalam kehidupan kita, sehingga kemudian banyak juga fokusnya ke sosial media. Kemudian kalau kita bicara mengenai informasi akuntansi, gitu, sebagian besar dari artikel-artikel itu banyak yang melihat ke informasi selain informasi yang ada di laporan keuangan. Gitu. Jadi fokusnya bukan lagi informasi yang ada di dalam laporan keuangan, tapi informasi-informasi lain yang di luar laporan keuangan itu. Gitu. Contohnya apa, management forecast gitu ya. Bagaimana manajemen forecast dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan human judgment to measure variable. Jadi penggunaan judgment orang gitu ya untuk mengukur variabel. Tadi yang sudah sempat saya bahas sedikit mengenai beauty gitu ya. Kapan orang disebut cantik gitu. Kemudian mereka menggunakan respondennya yang diminta untuk menentukan apakah ini biasa cantik atau sangat cantik gitu ya. Itu yang menentukan ada human judgment. Menurut saya ini menarik gitu, untuk kedepannya juga. Oke, kemudian apa future opportunities-nya gitu. Pertama, tiga jurnal itu dan jurnal lainnya yang masuk ke top ranking itu bias gitu ya. Bias, kenapa? Karena tadi sebagian besar adalah settingnya USA gitu ya. Jadi, tadi karena memang data mereka yang sangat lengkap sekali ya, sehingga kita tidak bisa compete dengan mereka, sehingga mungkin looking for other high ranking journals gitu yang kita lihat
juga mempublikasi artikel dari negara-negara lain gitu, atau lebih variatif gitu, setting atau data negara yang digunakan. Contohnya apa, British Council Review gitu. British Council Review ini jurnal top juga, tapi kemudian cukup variatif di dalamnya gitu. Ada Indonesia, ada kemudian Malaysia, ada dan seterusnya. Kemudian Journal of Business Ethics misalnya, itu juga jurnal top, tapi kemudian cukup variatif di dalamnya. Yang kedua, kemudian tadi kita harus bisa mengeksploitasi keunikan Indonesia gitu. Apa contohnya? Kalau di audit biasa kita sampaikan low litigation risk gitu ya, risiko litigasi yang rendah, itu salah satu keunikan kita gitu. Meskipun banyak juga negara yang seperti itu, tapi kalau tidak, kalau compete dengan Amerika yang high litigation risk, maka perbedaan kita di sana gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai ownership gitu ya, maka di negara kita itu cenderung terkonsentrasi gitu ya. Kemudian weak law enforcement dan emerging country dan sebagainya. Jadi kita harus bisa melihat apa sih yang unik dari setting kita ini. Oke, saya rasa itu semua dari saya, Pak Nofris. Kalau ada yang memang yang mau didiskusi, nanti akan kita diskusikan. Oke, terima kasih Pak Damai. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Damai. Saya akan segera forward untuk Pak Damai coba perhatikan. Dan kita sekarang berada pada sesi Q&A, menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diposting oleh para peserta. Ada yang sifatnya sangat teknikal, untuk hal-hal yang teknikal yang membutuhkan penjelasan lebih detail, mungkin nanti Bapak para pembicara bisa memberikan referensi untuk dipelajari lebih lanjut. Baik, Pak Narse, silakan merespon beberapa pertanyaan yang sudah dipost oleh para peserta. Silakan. Masih mute, Prof. Oke, silakan di-unmute dulu. Suka ngomong. Sudah. Oke, sudah muncul ya. PowerPoint-nya sudah muncul, Pak Nofris? Siap, sudah, Pak. Oke, respon ya, saya sempat menuliskan sedikit. Yang pertama, apakah ada referensi bahwa batasan populasi adalah bukan purposive sampling? Kalau batasan populasi itu sepakat, Pak, ya, bahwa semua buku metodologi penelitian itu menjelaskan tentang pentingnya membuat batasan populasi. Nah, apakah batasan populasi itu bukan purposive sampling? Mestinya dari situ jawabannya sudah iya. Tetapi Bapak bisa membaca referensi-referensi yang saya tunjukkan ini. Ya, ada di Encyclopedia Survey Research Methods, itu diterbitkan oleh Seed Research Methods. Nah, di situ dikatakan purposive sampling itu identik dengan qualitative research. Itu dalam rangka mencari expert sample, ya. Jadi orang dengan karakteristik unik, itu purposive sampling. Dan Bapak juga bisa membuka lib.uner.ac.id, ya. Tapi saya tidak tahu Bapak punya akses enggak ya. Di sana kami langganan Seed Research Methods. Di sana juga dijelaskan tentang purposive sampling dan beberapa sumber lainnya. Dan kalau search di Google saja sebenarnya itu sudah banyak penjelasan ya tentang purposive sampling itu, bahwa itu adalah identik dengan qualitative research. Kemudian kriteria populasi, apakah ada rule of thumb-nya, berapa kriteria? Ya terserah peneliti. Semakin banyak kriteria akan semakin homogen anggota populasi, tapi jumlahnya juga akan semakin kecil. Misalnya kriteria cuma satu, populasi dalam kriteria adalah mahasiswa, maka mahasiswa seluruh planet ini menjadi anggota populasi. Tapi kan heterogen sekali. Buat batasan berikutnya, di Indonesia, berarti hanya mahasiswa di Indonesia saja. Buat batasan berikutnya, yang kuliah di PTN, berarti hanya di PTN saja. Itu juga sudah jumlahnya banyak sekali. Ya di UT aja 600 ribu lebih. Jadi seluruh PTN. Jadi silakan dibuat batasannya semakin
semakin banyak kriteria akan semakin homogen. Ya. Tapi waktu menjeneralisasi, jangan terlalu bernafsu. Lakukan generalisasi ke batas-batas itu saja. Ya. Lalu sampling jenuh. Apakah layak dalam penelitian kualitatif? Ini ada salah paham ini tentang sampling jenuh. Ya. Jadi banyak orang mengartikan sampling jenuh itu sama dengan meneliti seluruh anggota populasi. Jadi penelitian ini meneliti menggunakan sampling jenuh, yaitu meneliti seluruh anggota populasi. Oh, itu kurang tepat. Karena yang dimaksud sampling jenuh itu begini. Anda mengambil sampel, lalu dihitung datanya. Jika datanya berubah, misalnya mean-nya berubah, standar deviasi berubah, berarti belum jenuh. Lalu tambah lagi sampel. Belum, masih berubah, belum jenuh. Tambah lagi sampel, sampai kualitas data tidak berubah. Jadi ditambah berapapun sudah tidak berubah lagi, berarti itu jenuh. Jadi maksudnya begitu sampling jenuh itu. Ya. Jadi peneliti itu pada dasarnya lah tidak ada yang memegang data populasi, data sampel semua. Cuma kalau kebetulan ada yang punya populasi dan diteliti semua, berarti kan tidak ada inferensi, Pak. Berarti Bapak hanya melakukan deskripsi, melakukan statistik deskriptif saja. Jadi menghitung berapa proporsinya, berapa frekuensinya, bagaimana kecenderungannya. Jadi kalau misalnya umur, apakah cenderung tua atau cenderung muda, atau tua dan muda itu ada di kiri dan kanan, kurtosis, terjadi kurtosis. Jadi hanya gitu saja. Tidak ada inferensi. Bagaimana melakukan inferensi? Wong datanya populasi. Kan tidak ada statistik. Karena statistik itu artinya ukuran-ukuran sampel. Ya. Dari statistik ini kemudian diinferensi ke ukuran populasi yang disebut parameter. Jadi kalau meneliti seluruh populasi itu namanya itu survei atau apa sensus. Ya. Jadi hanya mendeskripsikan saja seperti yang BPS lakukan. Ya. Jadi hanya berapa jumlah laki, berapa jumlah perempuan, berapa dan seterusnya. Hanya frekuensi, proporsi, dan kecenderungan data. Kemudian menghindari pitfall, ya lakukan desain yang baik. Jadi kuesioner yang dikirim bentuknya jelek itu ya dibuat sama orang. Jangan terlalu ruwet. Jangan pertanyaannya membuat orang ambil referensi atau apa ya jawabannya, yuk ambil kalkulator kemudian melihat ke perpustakaan jawab, tidak akan dijawab karena gagal. Ya. Kemudian jangan terlalu banyak, tanyakan yang penting-penting aja. Kadang-kadang peneliti itu ya mumpung ngedar ke kuesioner nanti bisa dipecah jadi beberapa penelitian. Lo peneliti lo gak punya kepentingan. Begitu gak menarik ya dibuang sama dia. Lalu exact wording untuk hal-hal yang sensitif. Atau lihat kembalilah basic rule yang saya sampaikan di atas. Dan harus sabar. Ya. Karena kita yang punya kepentingan. Responden gak punya kepentingan. Gunanya pilot study. Itu menjamin bahwa kuesioner itu tidak multivariatif. Kalimat-kalimatnya dipahami seperti yang dimaksudkan. Menjamin bahwa kuesioner itu merupakan instrumen yang bisa menangkap apa yang ingin kita tangkap. Jadi tujuannya untuk minimasi bias. Kemudian apa bedanya objek versus subjek? Nah kalau objek itu sesuatu yang kita teliti. Gampangnya ya variabel itu objek. Misalnya meneliti apa? Berarti kan menanyakan objek. Jawabannya meneliti kinerja karyawan. Nah, berarti variabel. Lalu subjek itu sumber dari mana data diperoleh. Dalam hal ini responden itu subjek. Ya, jadi anggota sampel namanya subjek. Ya. Transformasi data dari tidak normal menjadi normal. Loh, sebenarnya ini tidak dianjurkan, Pak. Let's berdata tops. Ya. Ya, kecuali dalam modeling. Misalnya dengan data time series, data harus stasioner, harus ditransformasi dulu dengan uji akar unit. Ya, itu bisa sampai uji pertama, pertama, kedua, ketiga, sampai stasioner. Baru bisa digunakan untuk membuat model. Ya. Jadi uji normalitas itu sebenarnya tujuannya apa sih? Untuk menentukan alat analisis. Jika datanya normal, pakai parametrik. Jika tidak normal, pilih non-parametrik. Tidak usah ditransformasi. Ya. Kadang-kadang orang kan malas menggunakan non-parametrik. Karena kan agak sulit dan kualitasnya memang lebih jelek. Karena memang kualitas datanya memang lebih jelek. Ya kan?
Jadi tidak perlu ditransformasi sebenarnya. Kemudian parabel kontrol. Apakah harus merupakan parabel yang telah diuji sebelumnya? Ya tidak harus. Jika secara logika ada parabel yang berpengaruh, tetapi tidak menjadi fokus perhatian Anda, ya masukkan saja sebagai kovariat atau parabel kontrol. Ya, tapi umumnya kan parabel-parabel dari riset-riset sebelumnya. Kemudian pendapat Bapak tentang populasi, misalnya perusahaan di Indonesia dan membukukan laba, itu populasi itu bukan, ini loh contohnya. Populasi dalam penelitian adalah kriteria pertama perusahaan di Indonesia, misalnya jumlahnya 10 juta. Kriteria kedua, yang membukukan laba, misalnya 8 juta. Jadi yang memenuhi kriteria itu 8 juta, maka 8 juta itulah populasi. Dari 8 juta itu nanti diambil sampelnya. Inilah yang disebut dengan batasan populasi. Jadi dari 8 juta misalnya nanti diambil 100. Dari 100 itu nanti digeneralisasi ke 8 juta. Jangan digeneralisasi ke 10 juta. Itu namanya wilayah generalisasi. Kemudian bagaimana melakukan survei yang menarik bagi responden? Nah ini relatif ya. Kalau respondennya saya, ya Anda pasti senang. Karena saya selalu mengisi kuesioner secara serius dan sesegera mungkin. Karena saya tahu sakitnya mencari data. Ya. Responden itu merasa tidak punya kepentingan dengan riset Anda. Makanya topiknya menarik, desain kuesioner menarik, cara mengisi menyenangkan, dan beri souvenir. Ya. Jadi misalnya beri door prize, apa kunci mobil, atau apa itu menarik. Kemudian, mengapa tidak membahas kualitatif-kuantitatif? Apakah data ordinal diubah menjadi interval? Lalu untuk apa diubah? Data ordinal juga bisa diolah secara kuantitatif. Data nominal juga bisa diolah secara kuantitatif. Ada statistik non-parametrik yang tidak perlu diubah. Kalau diubah kan berarti udah beda dengan niat awalnya. Dan kualitas data bisa berubah. Kemudian asumsi klasik dalam survei. Wah ini rada kacau. Ya. Ini lah klasik. Ya. Jadi asumsi klasik itu hanya dibutuhkan jika Anda bertujuan membuat model prediksi. Dan model yang sudah pakai regresi linier. Dan datanya time series. Jadi kalau survei Anda melakukan uji asumsi klasik, caranya gimana? Wong itu cross-section. Ya, gimana uji autokorelasi dalam cross-section? Tidak mungkin. Multicall, ya semua variabel tidak ada yang tidak bermulticall. Makanya biasanya disajikan Pearson correlation. Apakah kita, orang ekonomi, layak membuat kuesioner? Apa tidak sebaiknya dibuat oleh psikolog? Ya, yang layak membuat kuesioner adalah orang yang memahami teorinya. Jadi teori yang kita gunakan untuk melandasi parabel itu. Karena item-item pertanyaan kan diturunkan dari teori melalui definisi operasional. Jadi kalau kita meneliti parabel-parabel ekonomi dan kita paham teorinya, kita bisa melakukan operasionalisasi dengan baik, maka kitalah orang yang paling pas membuat kuesioner itu. Ya, jadi kalau kuesioner yang berhubungan dengan kognitif, dengan psikologi, mungkin perlu ya orang-orang psikolog yang tepat, gitu ya. Jadi tidak harus begitu, Pak Putu. Ini pertanyaannya Pak Putu. Oke, itu sementara Pak Nopris yang masuk ke saya. Kalau ada feedback silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Narse. Dan beberapa pertanyaan juga sudah saya forward ke Pak Damai Nasution. Mungkin bisa ditanggapi. Silakan Pak Damai. Terima kasih Pak Nopris. Oke, saya share. Oke, beberapa pertanyaan tadi terkait dengan pertanyaan terkait perkembangan riset informasi sistem gitu ya. Sistem audit atau informasi sistem ya. Pertama terkait dengan informasi sistem dulu. Dari mapping yang saya lakukan di 108 artikel itu, ada satu artikel yang topiknya terkait dengan informasi sistem ya. Jadi, topik itu membahas mengenai tadi yang sudah saya sampaikan, machine learning. Jadi kelihatannya machine learning itu bagian dari topik di masa depan. Gitu. Karena kalau kita pahami kan, artificial intelligence itu sedang berkembang sangat pesat saat ini. Kemudian bagaimana artificial intelligence itu bisa kita gunakan juga di akuntansi. Contohnya tadi artikel yang membahas mengenai ini
mengkaitkan antara estimasi, ya, estimasi yang dibuat oleh manajemen dengan menggunakan machine learning. Jadi ketika estimasi itu dibuat, yang membuat estimasi bukan lagi manusia tetapi mesin, ya, dan kemudian melihat seberapa akurat estimasi yang dibuat oleh machine learning ini. Itu yang saya lihat dikaitkan dengan information system. Kemudian strategi publikasi di jurnal internasional. Oke. Okay. Kalau kita bicara, saya perlu agak mempersempit dulu, ya, kalau kita bicara mengenai jurnal internasional ini, gitu. Karena kriterianya kan cukup variatif, ya. Jadi yang saya akan singgung di sini adalah jurnal-jurnal internasional yang terbit di penerbit-penerbit well known, gitu, ya, yang cukup kita kenal, misalnya Emerald, Wiley, ya, Sage, Science Direct dan sebagainya, gitu. Bagaimana strateginya, ya? Saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman saja, gitu, ya, Bapak Ibu. Kebetulan baru beberapa kali saya mendapatkan invitation sebagai reviewer, gitu, ya, di Asian Accounting Journal, gitu, ya, di Emerald, kemudian Gender in Management juga di Emerald, kemudian Journal of Business Ethics, ya, dan juga Accounting and Business Research, gitu. Dari pengalaman saya melakukan review di sana, gitu, ya, ada beberapa poin yang mungkin bisa kita pelajari bersama, gitu. Pertama, beberapa kali saya mereview artikel-artikel dari Indonesia, gitu, ya. Jadi mungkin pilihannya kenapa saya di-invite menjadi reviewer karena tadi artikelnya Indonesia, gitu, ya. Kemudian saya di-invite untuk menjadi reviewer. Dari beberapa artikel itu, yang menjadi masalah besar adalah kualitas bahasa, gitu. Kualitas bahasa. Jadi ya kita semua paham bahwa kita bukan native, gitu, ya, bukan native English, sehingga mungkin kualitas bahasa, penulisan bahasa kita, bahasa Inggris kita itu tidak cukup bagus, ya, di mata native, ya. Oleh karena itu, selalu usahakan ketika kita mengirim artikel ke jurnal internasional, pastikan proofreading dulu, proofreading-nya. Proofreading-nya pun harus ke native, ya. harus ke lembaga yang menyediakan native, ya, untuk melakukan proofreading, yang pertama. Kemudian yang kedua, seringkali artikel-artikel itu tidak cukup menjelaskan keunikan, gitu. Apa sih keunikannya Indonesia, gitu, ya. Jadi seakan-akan hanya sekedar replikasi dari artikel yang sudah pernah ada, kemudian diuji ulang, gitu, ya, diteliti ulang, kemudian dikirimkan, ya. Kemudian apa sih keunikannya itu yang perlu kita tunjukkan, gitu, di artikel kita. Kemudian yang ketiga, saya pernah mereview di Gender in Management, ya, Emerald. Penelitian itu survei, ya, survei. Kemudian baik reviewer pertama maupun reviewer kedua, dua-duanya sarannya adalah reject, gitu. Jadi di round pertama, jadi di round pertama langsung reject dua-duanya, gitu. Kenapa? Di artikel itu, di penelitian itu, peneliti menggunakan instrumen kuesioner yang salah, gitu. Mungkin terkait dengan Prof. Madinarsa juga. Jadi dia mengukur kinerja individu, gitu. Tapi kemudian pengukurannya menggunakan pengukuran kinerja perusahaan. Jadi levelnya berbeda, gitu. Unit of analysis-nya berbeda, gitu. Ya, ini sudah di penelitian survei sudah jelas sudah salah besar, gitu, ya. Ketika kita mau mengukur kinerja individu, kok yang digunakan adalah kinerja perusahaan ukurannya, gitu. Ya, kemudian ya tanpa banyak pemikiran, banyak pertimbangan lagi, ya pasti reject gitu, gitu, ya, sudah reject saja. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang banyak menggunakan survei juga harus hati-hati, gitu, ketika memilih instrumen tadi, karena survei itu salah satu poin pentingnya adalah sekali salah selesai, gitu. Jadi sekali salah Bapak Ibu sudah kirim kuesionernya, kemudian kembali, aduh salah ini, ya sudah, tidak ada lagi cerita selanjutnya, gitu. Berhenti di sana saja sudah. Sehingga perlu sangat hati-hati, gitu. Berbeda misalnya kalau kita menggunakan archival, gitu, ya. Wah, ini salah pengukurannya, kita kolek lagi datanya, gitu. Kemudian kita ukur ulang lagi, masih dimungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah
tadi kalau kita melihat, kalau tadi ada juga pertanyaan terkait dengan bisa suara. Ya. Bisa. Kede, masih gitu. Oke. Masa. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai apakah mungkin data Indonesia bisa dijual di, tadi ada pertanyaan juga seperti itu, bisa dijual di dunia internasional gitu. Sangat mungkin gitu. Sangat mungkin sekali Bapak Ibu. Tadi kalau kita melihat di British Account Review ada penelitian dengan data Indonesia, data archival Indonesia yang publish di sana juga gitu. Jadi kan sebenarnya masalahnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan reviewer itu bahwa penelitian ini menarik dan penting dan punya kontribusi. Sebenarnya kan di sana poin pentingnya kalau kita bicara mengenai publikasi ya Bapak Ibu. Atau kalau kita bicara misalnya Journal of Business Ethics juga sudah saya singgung di sana. Setting atau data yang digunakan di analisis di artikel di sana juga sangat variatif dari Malaysia, dari emerging countries lainnya juga okay. Sehingga tadi ya selain tadi kita harus betul yakin dengan kualitas bahasa, kualitas penelitian kita, selanjutnya juga ketika memilih jurnal itu kita harus betul-betul punya strategi juga. Tadi kalau kita lihat yang top 4 tadi ya, yang top tier journals itu mereka bias ke USA ya, sehingga kalau misalnya kita mencoba untuk kirim ke sana tentunya probabilitasnya sangat kecil itu untuk accepted ya, karena mungkin tadi reviewernya juga akan bias untuk memilih artikel dengan data USA gitu ya. Tapi tadi bukan berarti kita tidak bisa belajar sesuatu dari mereka gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan juga sebenarnya. Oke, kemudian ini tadi sudah ya, sama mobil bisa ya, pasti bisa. Tadi masalahnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan kepada reviewer bahwa ini unik gitu ya. Malah ini keunikannya di sana kalau ada yang berpendapat dulu ini tidak inefisien. Keunikannya malah di sana. Kalau kita bicara data pasar modal Amerika, mereka relatif efisien. Ya, keunikan kita di sana kan kita tinggal mencari posisi-posisi yang bisa menunjukkan itu bagus. Masalah nanti reviewernya menganggap itu argumen yang acceptable atau tidak kan lain-lain masalah lagi ya, Bapak Ibu. Karena tadi kalau kita bicara reviewer itu kan ada unsur judgment, ada unsur bias juga di sana ya, sehingga ya ketika kita mengirim artikel semoga reviewernya reviewer yang cukup netral gitu ya. Oke, kemudian tadi apakah dibutuhkan? Saya tidak menyampaikan bahwa grand theory itu tidak dibutuhkan gitu ya, tapi kalau kita melihat trennya gitu ya, tren 2020 dari 108 artikel yang saya baca itu tidak ada yang benar merefer ke teori. Tadi grand theory, kalau kita mendefinisi grand theory itu sebagai misalnya agent theory, stakeholder theory, ya, institutional theory, dan sebagainya. Jarang sekali yang benar merefer ke sana. Mereka umumnya merefer ke previous studies ya, sebagai bagian dari teori mereka. Gitu. Apakah tidak perlu kemudian grand theory? Saya tidak menyimpulkan itu ya Bapak-Ibu. Ya. Ya, hanya menunjukkan trennya saja, trennya itu seperti ini. Kalau karena mungkin kalau kita masih membahas agent theory gitu di paper kita, rasanya kok sudah puluhan ribu artikel sudah membahas mengenai agent theory gitu ya. Sehingga apa yang mau kita tambahkan dari yang sudah ada gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak menyampaikan bahwa tidak perlu gitu ya. Kemudian CSR. Oke, CSR itu sangat menarik ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena posisi Indonesia sendiri menarik sebenarnya. Kenapa? Karena Indonesia itu negara pertama yang mewajibkan CSR itu mandatory gitu ya. Jadi aturan Indonesia yang pertama kali mewajibkan perusahaan itu harus mendisclose CSR gitu. Jadi sebenarnya sangat unik posisi Indonesia itu. Cuman memang masalahnya kalau kita bicara mengenai penelitian CSR itu adalah bagaimana mengukurnya gitu ya. Kalau kita bicara CSR kan ada namanya CSR disclosure ya, the extent of CSR disclosure misalnya, seberapa luas sih pengungkapannya gitu. Itu masalah kemudian bagaimana mengukurnya gitu. Karena di banyak penelitian terkait dengan CSR itu kan mereka menggunakan database dari lembaga KLD gitu ya, yang mereka kemudian gunakan sehingga mereka tidak perlu lagi repot-repot melakukan mengukur mengenai CSR tadi gitu. Kalau kita tidak punya akses ke sana, yang bisa kita lakukan adalah melakukan content analysis gitu ya.
Jadi kita menganalisis untuk mengukur mengenai CSR reporting tadi. Jadi menurut saya ini posisinya semua malah paling bagus. Kenapa? Tadi kita bisa menunjukkan ini loh bukti atau evidence dari negara yang CSR disclosure itu wajib. Gitu. Sedangkan tadi kalau kita bicara Amerika, misalnya dia tidak wajib, itu hanya voluntary. Gitu. Meskipun banyak perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR tadi. Oke, kemudian tadi ada juga pertanyaan saya lihat di Q&A ya, menanyakan mengenai perbedaan antara robustness test dan sensitivity test dan additional test gitu ya. Additional analysis, ya itu kan sering analysis. Interchangeably dipakai. Yeah. Jadi kita menggunakan istilah itu secara loose gitu ya, secara fleksibel gitu. Kalau Bapak Ibu lihat nanti ada artikel yang bilang, oh ini sensitivity test kami gitu ya, ini robustness test kami, ini additional test kami, semuanya ya tadi Pak Novris menyampaikan interchangeable gitu, saling menggantikan saja. Tapi tujuan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa our main analysis result itu memang robust gitu ya, memang tegar kalau kita melakukan berbagai macam analisis tetap bertahan ya, hasil yang berasal dari analisis pertama kita. Oke, kelihatannya yeah. Itu ya Pak Novris. Ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin karena banyak berasal dari internal mahasiswa kita, jadi bisa direspon berikutnya saja. Dan kepada Pak Narsa, kalau nggak salah ada susulan sedikit ya tadi ya, untuk memperjelas saja, terutama soal sampel tadi, Pak. Silakan, Pak. Oke. Yang pertama, ini ada pertanyaan, apa maksud dengan non-response bias dan common method bias? Non-response bias itu, orang sudah kita tetapkan sebagai sampel, kita kirim kuesioner, nggak kembalikan. Non-response bias. Ya. Kalau respon bias, orang kembalikan, tapi jawabannya keliru. Tidak lengkap misalnya. Ya. Sedangkan kalau common method bias, itu Pak Dabi sudah jawab. Jadi semua orang menjawabnya keliru karena instrumennya yang salah. Ya, jadi instrumennya yang keliru. Kemudian berikutnya, apakah ada batasan jumlah kuesioner yang harus dibuat? Tidak ada. Ya, jadi kalau cukup satu pertanyaan ya satu pertanyaan saja. Berapa umur Pak Nadi? Satu saja, tidak perlu nanyakan yang lain-lain. Ya. Jadi kan diturunkan dari definisi operasional tadi, lakukan operasionalisasi, lihat dimensinya, lalu lihat indikator-indikatornya. Kemudian sumber data berupa laporan keuangan, berapakah minimal N untuk bisa diolah melalui regresi? Apakah ada standarnya? Ya, kita ikut rule of thumb, central limit theorem, minimal 30. Ya, kalau biasanya kalau laporan keuangan itu kan kita pooling, ya. Kita misalnya punya 5 perusahaan, selama 6 tahun itu sudah jadi 30 observasi. Ya. Jadi tahunnya diperbanyak atau perusahaannya diperbanyak, itu untuk membuat jumlah observasi semakin banyak. More data is always better. Gitu ya. Kemudian, apakah kriteria populasi artinya menentukan sampel yang homogen? Tidak. Kriteria populasi menentukan anggota populasi yang memiliki kriteria yang sama. Nanti sampel diambil dari mereka-mereka itu. Ya. Tapi kriteria itu untuk membuat semakin homogen anggota populasi. Anggota populasi itu namanya elemen. Jadi elemen-elemen yang ada di dalam wilayah itu memiliki kriteria yang sama. Jadi tujuannya itu. Berdasarkan mapping yang dilakukan Pak Dame dari 3 top rank jurnal, mengapa komite survei tidak diterima? Ya, jurnal-jurnal top rank itu adalah memiliki school of thought sendiri. Ya. Jadi kalau dia misalnya menentukan di dalam platformnya hanya menerima archival, ya yang lain tidak akan diterima sama dia. Makanya kalau kita ngirim jurnal kan sering begitu kirim, jam 7 kirim, jam setengah 7 sudah ditolak. Ya, karena tidak sesuai. Jam 7 kirim, jam setengah 7 sudah ditolak. Karena school of thought-nya tidak. Ada yang kalau survei, jurnal-jurnal marketing, wah itu pasti survei semua, ya diterima. Mungkin dia tidak menerima yang archival, gitu kan ya.
eksperimen mungkin diterima, struktur mungkin diterima. Jadi top rank ini kan ya unik ya, dia makanya disebut top rank. Kalau yang terima apa saja itu biasanya abal-abal. Itu Pak Ampris, tambahan tadi pertanyaan yang disampaikan saya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Narsa, terima kasih Pak Damai. Saya pikir banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat dari pembicaraan pada pagi hari ini. Dan jika Bapak-Ibu masih punya curiosity, tentu Bapak-Ibu tinggal nanti ikuti seri webinar dari Departemen Akuntansi dalam topik-topik riset apa metode penelitian. Selain itu juga rekaman dari webinar ini akan diposting atau akan dipublikasi melalui akun YouTube Departemen Akuntansi FEB UNER. Jadi silakan subscribe, komen, dan share tentunya akun YouTube Departemen Akuntansi FEB UNER. Baik, saya pikir kita sudah bisa mengakhiri pembicaraan serius pada pagi hari ini untuk lanjut kita ngopi-ngopi lagi sambil menunggu Jumatan ini ya. Baik, dari saya cukupkan sampai di sini. Saya akan kembalikan kepada MC. Silakan MC, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nofri Suhardianto, SEMSA PhD AKCA, selaku moderator kita hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Ima Denarsa, SEMSI AKCA, dan Bapak Dr. Damai Nasution, SEMSI AKCA, selaku pembicara atas materi yang luar biasa sekali dan memberikan banyak pengetahuan baru bagi kita semua. Dan kami selaku penyelenggara Departemen Akuntansi Universitas Erlangga ingin memberikan e-sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada pengisi acara hari ini. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Nofri Suhardianto, SEMSA PhD AKCA, selaku moderator. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Dr. Profesor Dr. Ima Denarsa, SEMSI AKCA. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Dr. Damai Nasution, SEMSI AK. Baik, hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara Accounting Department Webinar Series dengan tema Quantitative Methodology and Current Topics in Accounting and Auditing Research. Terima kasih banyak kepada pembicara, moderator, serta para peserta yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lalu untuk peserta, dihimbau untuk mengisi form evaluasi sebagai absensi kehadiran pada webinar hari ini, yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan e-sertifikat yang dikirimkan melalui email terdaftar. Untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai Accounting Department Webinar Series, dihimbau untuk bergabung pada link Telegram yang tertera pada kolom chat. Akhir kata, saya Farah Nurfaza, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, dan kekurangan dalam acara ini. Selamat siang dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.